شاج جل العطاء نرجع والأيدي خليا سبحان ربي وجل جوده وفضله شمال يسحابنا للبرية شمال جوده مثل بانت لب الله لي منه إليه شكيا يصلح جميع الأمل عسى بجاه النبي نذفار بشربة هنية فيها شفاء للعلل نمشي على منهجيتك ومع صدق نيا في سعفك من بطل نذوق ما ذاقه أهل المعرفة والمجية وكل عارف وصل بلى عنا رب فاسكن الجنان العليا ندخل كما من دخل ومن عذلنا وحاربنا عساله بليا يصيب عقله خبل عليش تعذل ونحن في الطريق سويا ما قط نعرف حيل ما نمدح إلا النبي هو كنزنا والخبية وعندنا له محل حبيبنا لتعاك جات منه بطيات وتفوق الأمل وإن قد عصينا وقارفنا الزلل والخطية هو للخطأ وزلل والفين صلوا على المختار خير البرية ما ثار جوده همل عليك بتقوى والله في سر والعلان وقلبك ناذفه من الرجز والدران
وخالف هوى النفس التي ليس قاصدها سوى الجمع للدار التي حاش وها المحال وسحب ذوي المعروف والعلم والهدى وجانب ولا تسحب هديتا من افتتا وإن ترضى بالمقصوم عشت مناعما وإن لم تكن ترضى به عشت في حزان وصلي بقلب حاضر غير غافلين ولا تلهو عن ذكر المقابر والكفان ووفق وسدد واصلح الكل واهدنا لسنة خير الخلق وسيد الحسن عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة وتاس لمن إلى آخر الزمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم فصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله ما بعد الحمد لله حضرين yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala para asatidzah yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada antum sekalian dan juga jamaah yang hadir pada sore yang berbahagia ini di tempat yang mulia ini semoga kehadiran kita di tempat ini membawa keberkahan bagi kita sekalian dan menurunkan rahmat bagi kita sekalian di tempat ini amin ya rabbal alamin wabil khusus yang sama-sama kita hormati yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama Al-Habib Ahmad bin Nawfal bin Salim bin Ahmad bin Jindan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan sehat afiat bagi beliau mata'an Allah bituli hayati hafizahullah wa ra'ah wa ballagahu aqsamuna amin ya rabbal alamin dan juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita yang insyaallah akan memaparkan tentang kekajian daurah al-udhiyah pada sore hari ini Al-Habib Syawqi bin Syekh Al-Haddad subhanallah semoga Allah Subhanahu wa taala berikan sehat afiat panjang umur kepada beliau mata'an Allah bituli hayati hafizahullah wa ra'ah wa ballagahu aqsamuna amin ya rabbal alamin hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah sebagaimana kita tahu pada sore hari yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala ini akan kita bahas sama-sama tentang fikih al-udhiyah yang mana insyaAllah beberapa minggu lagi kita akan menghadapi yang namanya Idul Adha yang ini berkenaan dengan Idul Adha yaitu penyembelihan hewan kurban dan yang perlu kita tahu daripada apa saja yang berkaitan dengan al-udhiyah tersebut maka pada sore hari insyaAllah akan dibahas panjang lebar oleh guru kita Al-Habib Syawqi bin Syekh Al-Haddad karena waktu yang sangat singkat pada sore hari ini dan kajian daurah materi yang akan dibawakan oleh beliau juga sangat panjang maka untuk mempersingkat waktu mari sama-sama kita dengarkan kita siapkan alat tulis kita buku kita pasang telinga dan hati kita
untuk siap menampung ilmu yang disampaikan oleh Al-Habib Syauqi bin Syekh Al-Haddad. Fa'alaihi falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wa salatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji dan syukur. Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore yang mulia ini kita dapat hadir di dalam kajian yang berkaitan dengan al-udhiyah atau kurban. Kemarin kita sudah mengadakan daripada daurah di Masjid At-Taubah Kalibata. Sebetulnya kajian kemarin alhamdulillah sudah kita laksanakan. Tapi permintaan guru kita Al-Habib Ahmad minta kita ngisi di sini juga. Ya, kalau kita putar sih streaming yang kemarin sebetulnya bisa, katanya Habib Ahmad enggak apa-apa, Bib, ulangin lagi, katanya orangnya beda katanya. Ya. Ala kulihal, kemarin kita bahas daripada tentang masalah udhiyah dari ba'da asar langsung sampai maghrib. Kemungkinan ini kita enggak baca semuanya. Ya, yang susunan tentang masalah udhiyah kita enggak baca semua, ya, diawali dengan hamdalah dan salawat kepada Muhammad SAW tentang rangkuman yang singkat tentang masalah korban. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin khataman nabiyyin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ini adalah yang ada di tengah-tengah kalian semuanya, apa namanya, mutiara indah dalam udhiyah, dalam kurban, adalah rangkuman yang sangat singkat. Ya, rangkuman yang sangat singkat. Referensi juga Al-Fakir nggak sebutin satu-satu, cuman ada di catatan kaki. Nanti bisa antum lihat semuanya di dalam kitab aslinya. Ya, mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan kurban yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab yang mu'tamad di dalam mazhab Al-Imamuna Imam Syafi'i. Yang pertama, arti korban itu apa ya korban artinya? Makna korban adalah apa-apa yang disembelih pada hari raya dan hari-hari tasyrik, hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik dari hewan kurban, ya, dari hewan kurban yaitu unta, sapi atau kambing, sebagai pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ini kata ulama adalah niat korban. Dengan niat korban kita, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu amal kebaikan yaitu korban. Maka dikatakan bahwa makna pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam bahasa Arabnya adalah kurbah. Orang kita mungkin ya namain korban dari situ, dari kurbah, ya. Nah, kemudian hukum kurban, apa hukumnya sekarang? Hukum melaksanakan kurban adalah sunnah mu'akkadah yang sangat dianjurkan bagi siapa? Bagi yang mampu. Yang tidak mampu nggak diwajibin, nggak ditekankan. Apakah disunnahkan dia untuk arisan korban atau tidak? Bagi yang mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Nah, kemudian dikatakan oleh karena itu makruh bagi orang yang mampu jika tidak melaksanakannya. Ya, namun ada khilaf tentang hukum melaksanakan kurban, yaitu mazhab di dalam mazhab Imam Abu Hanifah itu mewajibkan kurban menurut beliau. Nah, di sini ada juga nanti dirangkuman daripada kitabnya Al-Habib Ahmad di fikih kurban itu lebih lengkap, karena di sini Al-Fakir sudah kasih apa pandangan dari awal, ini yang sangat singkat, sumber dari Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab yang mu'tamad di dalam mazhab Imam Syafi'i, pendapat-pendapat ulama yang mu'tamad di dalam mazhab Imam Syafi'i. Sini disinggung sedikit aja, di sebagian mazhab ada yang wajibin itu korban, ya, yang wajibin korban, karena ada kecaman dari Rasulullah SAW, orang yang mampu kurban kemudian dia tidak melaksanakan kurban tersebut
Bagaimana dikatakan dalam hadis, man kana lahu sa'atun falam yudahi fala yaghrabanna musallana. Siapa orang yang mempunyai kelapangan rezeki tapi tidak mau berkurban, maka jangan sekali-kali ia mendekatkan tempat sholat kami. Dalam rangkuman yang dirangkum oleh Habib Ahmad dikatakan, dinukil dari riwayat lain, fala yahduranna musallana, jangan hadir di tempat sholat kami. Artinya ancaman dari Rasulullah SAW, orang yang mampu ngorban kemudian dia enggak ngorban. Adapun hukum asalnya, hukumnya sunnah, enggak wajib kecuali dia nazar anaknya mau daftar pesantren di Hautah Jindaniyah, mudah-mudahan diterima. Nih kalau diterima aja ya, ane nazar mau menyembelih daripada satu ekor sapi. Nah, diterima, dapat panggilan, hai Muhammad, terima, hobol masuk. Kalian deh mengorban di Hautah ya. Nah, misalkan di nazar begitu kemudian dikabulkan nazarnya, dia wajib korban. Tapi kalau di nazar enggak diwajibin. Korban enggak diwajibin. Kalau di nazar jadi wajib jatuhnya. Ya, itu daripada hadis tentang anjuran atau kecaman bagi orang yang mampu korban kemudian dia enggak berkorban. Fala yaghrabanna musallana. Adapun di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, yang bunyinya inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu sungai di surga, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Dan berkorbanlah ya. Ini anjuran berkorban. Kata ulama, ini perintah. Kalau perintah itu menunjukkan daripada kewajiban. Perintah ini dari Allah Subhanahu wa taala berarti wajib. Ya, berarti, tapi dikuatkan di dalam hadis dari Imam Tirmidzi yang di bawahnya dikatakan Rasulullah SAW bersabda, "Umirtu bin nahri wa huwa sunnah lakum." Saya telah diperintahkan untuk berkurban dan itu adalah sunnah bagi kalian. Rasulullah diwajibkan kurban, tapi itu enggak wajib bagi kalian. Sebagaimana dalam hadis yang lain di bawahnya, "Kutiba alayya an-nahar wa laisa biwajib alaikum." Telah diwajibkan kepadaku berkorban dan itu adalah, yakni kurban tidak wajib bagi ahlul muslim. Jadi bagi Rasulullah SAW korban itu wajib ya, walaisa biwajib alaikum, dan tidak wajib bagi kalian untuk berkorban. Artinya kita tidak diwajibkan berkorban, cuman tadi ada ancaman dari Rasulullah SAW, orang yang mampu ngorban kemudian dia enggak ngorban. Mampu dari segi apa? Kata ulama, mampu dari segi dia udah bisa mencukupi kebutuhan keluarganya pada hari raya dan hari-hari tasyrik. Hari raya tanggal 10, tasyrik 11, 12, 13. Kira-kira kalau dipenuhin kebutuhannya dia, dia punya istri, kebetulan istrinya ada dua, sama anaknya misalkan, yang di sana ada 4, di sini ada 4, 8. Nah, itu tinggal berapa orang tuh? 10 sama dia 11. Kira-kira ngabisin duit berapa 4 hari? Listrik misalkan dibayarin dulu deh. Cicilan apa motor bayarin dulu. Entar dikorban akhirnya datang tunggakan listrik dicopotin listriknya. Atau mati dia, enggak diwajibin. Udah cukup belum, ada enggak kelebihannya? Megang duit berapa kira-kira? Nek, buat 4 hari, sekian banyak anggota keluarganya dia, cukup nih, lebihnya ada 3 juta. Ada gak kambing yang 3 juta harganya? Jangan nyari sapi yang 3 juta. Ya, yeah. Jangan nyari kambing, ada gak yang 3 juta? Minimal kambing. 3 juta ada gak? Kalau misalkan, apa namanya, ada, nah itu kena ancaman kalau dia gak ngorban. Ya, sayang banget 3 juta. Korban. Makanya kan disuruh kita untuk melapangkan hati kita tatkala kita berkorban. Fatihu bihan nafsa. Kita luaskan hati kita korban dengan rasa gembira, sayang, senang kita, bukan sayang sama duit kita. Senang betul-betul kita berkorban. Kemudian di dalam ganjaran korban pada halaman 2 yang bawah dikatakan ma'amila ibnu Adam yauman nahri min amal ahabu ilallahi ta'ala min iradadid dam
innaha la ta'ti yaumal qiyamah biguruniha wa adlafiha. Tidak ada amal Bani Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kan di Idul Adha banyak orang pada silaturahmi, pada ada apa namanya? Amal-amal ibadah yang lain, salat sunnah. Yang paling disukai di hari itu adalah penyembelihan daripada hewan kurban. Ya, min iragatid dam, iragatid dam. Apa? Mengalirkan darah. Yakni kata ulama maksud mengalirkan darah bukan sembarang darah kita alirkan aja, maksudnya motong apa aja yang penting kita mengalirkan darah. Enggak. Ini yang muktamad adalah menyembelih daripada hewan kurban. Ya, innaha la ta'ti yaumal qiyamah biguruni wa adlafiha. Sungguhnya akan didatangkan pada hari kiamat hewan kurban tersebut dengan tanduknya dan kukunya, yakni sebagai saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan sebagai penyelamat orang tersebut, ya. Bagaimana disebutkan di dalam halaman 3, ala annal udhiya min al-a'malil munjiyah tunji sahibaha min syarri dunya wal akhirah. Ketahuilah bahwa kurban itu termasuk amal-amal penyelamat yang dapat menyelamatkan si pengorban dari keburukan dunia dan akhirat. Dunia diberikan daripada ya benteng kita. Tunji menyelamatkan si pengorban dari keburukan dunia dan keburukan akhirat. Ini termasuk amal-amal munjiah, apa namanya, kurban. Berapa banyak kita ngelihat orang-orang yang mana kalau kita prediksi bakalan mati nih orang nih, begini nih, jatuhnya begini, tabrakannya begini, selamat subhanallah. Ini diantara amal munjiah, ini diantaranya. Banyak amal-amal munjiah yang dapat menyelamatkan kita, diantaranya korban. Jadi murah banget kalau kita beli cuma 3 juta, dapat menyelamatkan kita di dunia, di akhirat kita juga diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ya, bagi yang ingin berkorban, ya, bagi yang mempunyai keluasan rezeki, kita niat dari sekarang kita akan berkorban. Kemudian tatkala kita mau berkorban, tentunya kita akan menginginkan daripada korban yang paling afdol, yang paling bagus. Bagaimana? Ya, hewan-hewan kurban tersebut, maka disebutkan bahwa hewan-hewan kurban yang dimaksudkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala kalimat al-an'am sesuai di dalam surat Al-Hajj ayat 34, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Apa yang dikatakan di dalam situ dalam ayat tersebut, makna al-am al-an'am adalah hewan ternak. Ulama bersepakat maksudnya hewan ternak itu adalah unta, sapi atau kerbau, kemudian kambing. Itu yang dimaksudkan al-an'am. Adapun hewan kurban sesuai urutan yang paling afdol. Yang paling afdol, kita mau cari yang paling afdol. Apa yang paling afdol? Sesuai kemampuan kita. Kita mampunya begini, yang paling afdol, ahsan, kita bagus, yang paling afdol. Yang pertama, urutan pertama, unta. Gak ada unta, kita gak panjang lebar itu masalah unta. Ada yang lebih afdol lagi dari unta, entar terakhir. Katakan yang pertama urutannya unta, kemudian yang kedua sapi. Begitu juga ulama kerbau. Boleh juga ya kerbau. Dan yang berikutnya yang ketiga kambing. Katanya juga di kambing di sini yang paling bagus, yang paling afdal dha'inah adalah domba. Ya, adalah kambing domba atau kambing kibas. Tuh. Itu yang paling afdal. Kemudian kambing biasa. Kemudian yang keempat seekor unta bagi 7 pengorban. Seekor unta bagi 7 pengorban. Kemudian yang kelima adalah seekor sapi bagi 7 pengorban. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan lebih afdol mana urutannya itu tadi itu. Satu ekor kambing dengan ya satu ekor sapi 7 pengorban. Tentunya lebih afdol urutannya yang tadi yang sudah dijelasin. Cuman kadang-kadang di masyarakat kita lihat masyarakat kita, masyarakat sekitar kita, dia lebih senang kambing apa sapi? Ya, lebih senang kambing. Kalau dari segi urutannya para fuqaha bersepakat itu urutannya yang paling afdol seperti itu. Kambing satu orang sama patungan 7 orang satu ekor sapi lebih afdol mana? Kambing lebih afdol. Cuman kita kan pengennya nih orang yang nerima hewan kurban kita senang dia.
nerimanya air mukanya beda. Kalau kita kasih daging kambing, kadang-kadang, Masya Allah, Alhamdulillah, Jazakumullah khair, siapa yang namanya ini? Udah kawin apa belum? Wah. Sepatu nomor berapa? Walhasil, dia nerimanya gembira, dia nerimanya. Boleh gak kita niatin seperti, apa namanya, kita mau menggembirakan saudara-saudara kita? Tetap yang lebih afdol, kata ulama, urutannya seperti itu. Cuman dari sisi lain, dia mendapatkan pahala sendiri. Selain pahala korban, pahala memberikan kesenangan kepada saudaranya, wabil khusus fuqara wal masakin. Bahkan ada sebagian orang kalau dikasih kami ini nggak makan, dia nggak makan. Ntar beginilah, beginilah. Kadang-kadang masaknya nggak bisa, bau. Ntar katanya bau domba, katanya mau makan gini nggak kasih orang lagi deh. Kan sayang begitu. Niat kita mau memberikan kesenangan kepada fuqara wal masakin. Ini masya Allah bagus. Jangan kita pengen oh yang kita dapat yang lebih afdol kita menyembelih daripada kambing. Lebih afdol. Tapi di sisi lain mereka nggak ada yang menerima atau menerima tapi kurang gembira seperti bergembiranya dia mendapatkan daripada seekor apa namanya mendapatkan daging daripada daging sapi. Nah kemudian yang paling afdol daripada itu semuanya dikatakan dan 7 ekor kambing lebih afdol daripada seekor unta. 7 ekor kambing nama dia semua jangan inisiatif. Nih ada yang bawa 7 ekor kambing atas nama Ustadz Yudi. Nah, semuanya sayang-sayang ini. Dia satu aja kenapa kan dapat pahala korban udah. Masa rakus banget. Nah, panitia ngambil inisiatif sendiri. Udah deh pakai nama lu aja sini. Ini namain dia enggak dapat. Korban atas nama Ustadz Yudi udah. Enggak bisa dia main nama-namain dia aja kayak dulu sebagian di kampungannya ada satu gubernur Jakarta waktu itu ngasih ke satu masjid nama dia. Yang lain ngikutin nyempleng. Nyempleng gimana? Namain nama orang. Masuk sini. Enggak bisa, enggak sah korban yang ikut agak sah. Yang sah itu yang diwakilkan dia untuk menyembelih. Nama siapa ini nanti? Kalau mau telepon tuh. Pak, nih Bapak sendiri enggak mau ngajak yang lain. Nah, oh, enggak apa-apa, ada yang mau ikut juga? Ada. Ada banyak, Pak. Ada enam orang nih. Kita ikutin boleh, Pak? Boleh. Nah, itu enggak apa-apa. Jadi pintar-pintar panitia. Kalau misalkan yang begitu, tanya dulu. Kalau dia mau lebih afdol, yang paling afdol jangan sendiri. Kalau mau yang lebih afdol, ya. Kalau mau yang lebih afdol, satu orang sendiri itu lebih afdol. Dan yang lebih afdol dari itu semua dari urutan yang 5 tadi unta, sapi, kemudian kambing, kemudian 7 pengorban satu ekor unta, 7 orang pengorban satu ekor sapi. Dan yang lebih afdol daripada itu yang mengungguli semuanya satu orang memotong daripada 7 ekor kambing itu lebih afdol daripada unta sekalipun. Ya. Nah, itu daripada segi dari urutan yang paling afdol. Kemudian jika berkurban dengan seekor kambing atau seekor ya unta atau sapi ya, jika berkurban dengan seekor kambing lebih dari seorang boleh gak? Atau seekor unta atau sapi lebih dari 7 orang? Ini kita bikin patungan. Patungan apa ya? Patungan korban. Dari tahun kemarin, ya kita kumpulin duit. Sampai tahun ini, Alhamdulillah terkumpul ada 50 juta. Masya Allah. 50 juta. Kita beliin apaan? Beliin 2 ekor sapi deh. Ada yang jual, katanya kalau 2, jual 25-25 jadi 50 pas deh. Namain siapa? Ya udah, berapa santri di sini namanya siapa aja catetin semuanya. Boleh gak tuh begitu? Ya di sekolah-sekolah begitu gak? Di sekolah-sekolah ya, nama siapa? Nama siswa semua disebutin misalkan ya dapat gak pahala korban seperti itu? Nah, jika berkurban dengan seekor kambing lebih dari seorang dan seekor unta atau sapi lebih dari 7 orang, maka kesemuanya tidak mendapatkan pahala korban. Semuanya gak dapat pahala korban. Ngalah aja ngalah. Cuman kalau patungan gimana kira-kira? Pada ridho gak tuh misalkan ini korbannya atas nama sini dulu ya. Kira-kira gimana? Ya kalau misalkan patung itu sih cuman kalau di sekolahan-sekolahan itu belajar korban. Belajar bukan berkorban, bukan. Ya berkorban duitnya mungkin dia. Ya bukan korban yang disesuai dengan syariat ini bukan. Itu adalah belajar berkorban. Korban atas nama yayasan, atas nama apa namanya masyarakat RT RW atau pondok pesantren nggak seharus satu orang satu ekor
atau 7 orang satu ekor sapi atau satu ekor daripada unta. Itu semuanya enggak dapat pahala kurban. Nanti boleh dilihat di referensi kitabnya, dia ada di bawah. Itu semuanya ulama bersepakat enggak dapat pahala kurban semuanya. Ya. Kemudian disyaratkan untuk kambing, sapi dan kambing. Halaman 3 baris ke bawah. Disyaratkan untuk sapi dan kambing kacang, ya, ada sebagian kambing kacang, ada sebagian katanya kambing Jawa, ada sebagian lagi kambing gunung. Orangnya nggak paham deh tuh perbedaannya apaan, padahal lahirnya di Jakarta tuh kambing, bukan kambing Jawa juga. Orang Jawa sampai marah, lo kenapa gue dibilang kambing katanya, nggak asalnya mungkin dari Jawa kali itu. Itu jenisnya selain domba, sapi dan selain domba, kambing selain domba, etawa atau yang lainnya itu selain domba sama kambing kibas, selain itu harus umurnya 2 tahun penuh. Harus umurnya 2 tahun penuh. Kita kalau mau beli, dari sekarang nih kita mau beli nih, ada niatan korban. Tanya, Pak, saya mau beli kambingnya, Pak, yang udah 2 tahun yang mana, Pak? Oh, ini udah 2 tahun. Ini baru 3 tahun. Ini belum sampai nih, entar sebulan lagi ulang tahun, tungguin deh. Belum 2 tahun nih, belum. Boleh gak dikorban? Gak boleh buat korban. Harus umurnya udah 2 tahun penuh. Oh, udah kupak. Itu buat kambing yang setelahnya dikatakan dan diperbolehkan. Ya, kambing domba dan kibas hanya diperbolehkan jika sudah berumur 1 tahun penuh. Jika belum 1 tahun, maka tidak sah kecuali sudah kupak. Ini buat kambing domba. Yang kebanyakan, mereka, para pedagang-pedagang kambing, mereka menganggap semuanya itu syaratnya kupak aja. Bahkan sebagian yang fatalnya lagi, panitia kalau hewan penyembelihan hewan kurban tidak menerima kambing yang belum kupak. Padahal umurnya udah 2 tahun lebih. Nah, ini juga salah begitu. Terkadang juga kambing domba udah setahun belum kupak. Terkadang belum kupak udah setahun, dia udah tahu ya lahirnya, dia tahu, dia hadir di situ. Ya, waktu lahir kan miara kambing dia tuh waktu lahir, ya. Waktu lahir dia lihat itu udah setahun setengah yang lalu kambing domba nih belum kupaknya man dia. Umurnya udah setahun setengah. Boleh jadiin korban walaupun belum kupak, pakai kupak atau umur tadi kalau kambing domba. Tapi kalau kambing biasa harus umurnya 2 tahun. Aneh jujur aja kalau ini tanya aneh, aneh enggak tahu yang 2 tahun yang mana, yang itu kan diajar kandang kambing sebelumnya yang 2 tahun yang mana, ini enggak paham. Anda enggak paham, yang ditanya orang yang ngerti. Nah, Ustaz Firdaus tanya aja Ustaz Firdaus. Fotoin aja tahu dia. Difotoin aja, enggak dibawa orangnya. Ah, ini belum nih, belum memenuhi syarat ini. Tahu tuh dia tuh yang masalah-masalah seperti itu, orang yang ahli tahu. Yang udah pernah bunting sama yang belum tahu juga itu. Subhanallah, ya. Nah, itu kita tanya orang-orang yang mengerti dalam masalah ini. Kalau misalkan kita tanya tukang kambingnya, dia mengatakan, "Oh, ini udah 2 tahun." Enggak apa-apa. Itu bohong antara dina Allah Subhanahu wa taala udah. Dosanya dia. Kita pengen korban yang sah. Kita nanya dia, ternyata kita dibohongin. Kita enggak tahu kita dibohongin. Kalau misalkan apa namanya? Kita enggak tahu udah, selesai urusan. Tapi kalau misalkan dia bilang, "Oh, gua enggak tahu, jangan pakai nanya umurnya. Gua jual doang di sini. Saya ngejual kambing doang, enggak nanya, enggak tahu umurnya ini berapa. Enggak, bukan ngurusin beranak itu kambing, yang penting ngejual." Nah, berarti belum ahli dia dalam kambing, cuman ngejual doang dia. Kan banyak orang yang dagang sapi dadakan musiman gitu. Ada emang dari dulu dia, ya usahanya emang ternak kambing misalkan. Nah, dia tahu, tanya itu ajak dia, gue mau beli kambing nih. Tahu gak yang begini-begini? Oh, tahu deh. Ayo ikut, ajak dia udah. Ya. Kemudian juga tidak boleh terdapat pada hewan kurban tersebut cacat yang buruk. Seperti apaan? Pincang, buta, ya nggak ngelihat. Pas kita ngelihat nih kambing, kenapa ya jalan sono nabrak sono, kemudian nabrak sini lah, kenapa nih, tanya orang. Oh, nih buta matanya, atau rabun misalkan, nggak usah buat dijadiin korban. Atau sakit, ya, atau penyakit gatal, ya, terlalu kurus. Begitu juga yang dapat merusak daripada daging, nggak usah dijadiin daripada korban. Bahkan dikatakan tadi yang pertama dikatakan pincang, walaupun pincangnya itu dia mau apa namanya robohin tuh itu sapi, walaupun dia mau ngerobohin tuh sapi, kemudian sampai tarik kakinya kekencengan, patah tuh kakinya sehingga sapinya patah. Waktu dia diri
ya waktu dia diri, kemudian dilihat kakinya di apa namanya ditarik begitu aja, dia ngesot kata orang Betawi, ngesot kakinya begitu. Maka yang demikian itu nggak sah buat dijadiin korban. Sabarin dulu, jangan dipotong hari ini. Telepon Ustaz Firdaus, siapa yang tahu? Nih, ane punya sapi begini. Nih bawa ke dokter mana nih? Wah, ya, bawa ke dokter mana kira-kira? Oh, di sana ada tukang urut, pinter, bisa ngurut nih. Nah, tukang urut, oh, mesti disopak dulu nih. Udah, kasih perawatan deh tuh. Kira-kira nih tanggal 13 boleh gak? Mau sembuh gak kira-kira? Pulih gak nih? Tanggal 13 kan masih ada waktu tuh, kan baru hari pertama. Ya, tanggal 10, 11, 12, sampai tanggal 13. Oh, insya Allah tanggal 12 sih baik deh. Ya udah. Pas kita lihat tanggal 12 semua bisa, cuman agak pincang dikit. Enggak apa-apa. Kalau buruk pincangnya, maka enggak sah dijadiin daripada hewan kurban. Di dalam hadis itu disebutkan arba'un natujtu fil adhahi al-awral bayyin awraha wal maridul bayyin maradhaha wal arja al bayyin arjaha wal kasirah wa fi riwayatil alfa allati la tunji. Ya, ada 4 hal yang tidak boleh dijadikan hewan kurban. Yang pertama, buta yang buruk butanya, kemudian sakit yang buruk sakitnya, pincang yang buruk pincangnya, dan yang patah atau terputus salah satu anggotanya. Patah atau terputus salah satu anggotanya. Misalkan ada tukang inian, tukang pisau, ya, tukang potong nih memeragakan daripada alat potongnya, ya, mau pisau atau goloknya dia, ya, lagi iklan, kemudian diperagain, kambing lewat, kena kupingnya putus, boleh gak tuh dijadiin korban? Nggak boleh dijadiin korban. Nggak sah, nggak boleh ada sesuatu dari anggota badannya yang terputus. Kupingnya, pahanya, atau kakinya, atau yang lainnya, itu nggak sah, ya, dijadiin daripada hewan kurban. Ya. Tapi gimana kalau yang terputus itu biji? Kelenengannya. Kalau dikebiri, katanya kan dipotong tuh. Ya. Boleh nggak tuh? Nah, di sini dijawab. Adapun kambing kebiri yang dijadikan kurban tidak ada larangannya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyembelihnya sebagaimana telah diriwayatkan dari Imam Ahmad dan Abu Dawud dan lainnya, anna sallallahu alaihi wasallam dhaha bikafshain mawju'an ay khasyatain. Sesungguhnya Rasulullah menyembelih 2 kambing kibas yang dikebiri. Ini dalil dibolehkan untuk berkurban dengan yang sesuatu hilang daripada anggota tubuhnya, tapi apa? Hilang bijinya, badannya lebih besar. Maka yang demikian itu tidak ada larangannya, ya. Boleh dengan kambing kebiri. Kemudian waktu penyembelihan kurban. Dikatakan penyembelih kurban dapat dimulai setelah khatib selesai dari khutbahnya yang kedua dan berakhir sampai akhir hari tasyrik, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Seperti yang disabdakan Rasulullah SAW, awal manabda fi yawmina hadza nusalli tsumma narji fananhar man fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana wa man dubiha qabla dzalik fa man qubila qabla fa innama huwa lahman qaddama hu li ahli dosa itu, ya, fa innama huwa lahman qaddama hu li ahli wa laisa minan nusuki syai. Awal yang kami mulai di hari raya Idul Adha, ya, kurang juga terjemahannya, salat Idul Adha, awal yang kami mulai di hari raya Idul Adha salat, yaitu salat Id, kemudian kami pulang dan menyembelih hewan kurban. Pulang dan menyembelih hewan kurban. Barang siapa yang mengerjakan demikian, maka telah mendapatkan sunnahku. Yakni dia sholat, kemudian dia pulang, motong kurban. Dia kerjain seperti itu, maka dia telah melaksanakan sunnahku. Dan barang siapa yang berkurban sebelumnya, maka itu adalah daging yang disajikan untuk keluarganya dan tidak ada hubungan dengan korban, yakni nggak dapat pahala korban. Kenapa buru-buru sebelum sholat Id, ya, habis subuh baca wirid, motong langsung, biar kenapa, nanti kan bagi-bagiinnya gampang, orang habis sholat Id mereka pulang pada dapat semuanya, ya, bisa dimasakin buat keluarganya, mereka dapat tuh, nggak pakai nungguin sampai sore. Sebagian kan di hari raya motongnya
sampai berapa puluh-puluh ekor baru dibagi-bagi ini kapan sore. Kadang daging udah bau. Pikirannya dia bagus, bagus, cakep, cuman jangan terburu-buru banget. Habis sholat subuh langsung motong. Kapan korban tanggal 10 Zulhijjah. Oleh pada takbir Allahu Akbar Allah dimotong. Ya, ditakbirin banyak orang di masjid ditakbirin semuanya. Dipotong itu. Itu bukan korban namanya. Tapi yang lebih detailnya lagi di sini kan dikatakan setelah khatib melaksanakan daripada khutbahnya yang kedua. Sebelum khutbah salat dulu kan? Di sini gimana? Sama begitu juga. Apa khutbah dulu baru salat? Ya. Salat dulu 2 rakaat kemudian khutbah 2 khutbah. Ulama mengatakan enggak harus dengan benar-benar hakikatnya khatib melaksanakan daripada 2 khutbah, 2 salat dan 2 khutbah kadarnya aja. Misalkan terjadi nih, terjadi. Cuman jangan kita kerjain seperti ini. Afdolnya kita sholat udah bersama orang-orang semuanya kita sholat. Kalau misalkan kita nitip sapi kita, kambing kita, satu apa namanya pedagang misalkan yang kita beli sama dia, yang kita wakilkan juga untuk memotongnya di hari raya. Sebelum kita pulang apa namanya kita lagi di masjid, ditelepon kita misalkan nggak tahu kita angkat sebentar. Dia ngabarin begini, ini daging mau taruh di mana? Lah gue di masjid kan sholat, lagi motong kan. Ya, katanya suruh potong hari raya. Terus kambing udah dipotong? Udah, la ilaha illallah. Belum selesai sholat. Sholat belum selesai, dia masih di masjid. Sholat jam 8 misalkan, apa jam 7. Nah, kita lihat nih. Misalkan sholatnya jam 8, kita tanya dia, inti motongnya jam berapa ya tadi? Tadi motong jam berapa ya? Habis subuh langsung. La ilaha illallah. Nggak sah, bukan korban. Itu balikin lagi duitnya nih. Nggak, kenapa motongnya habis subuh? Waktu memotongan itu, sekedar khatib pertama terbit matahari. Dan irtifa gadar lumuh. Misalkan, ya jam 6 lewat seperempat. Udah terbit matahari dah tuh. Udah ada waktu isyrok, kita sholat isyrok itu ya. Jam 6 lewat seperempat. Kemudian 2 rakaat yang singkat. Bukan berarti sholatnya buru-buru, baca bismillahirrahmanirrahim. Enggak, bacanya biasa, cuman pakai rukun-rukunnya aja. Fatihah rukunnya, ya, takbiratul ihram, kemudian Fatihah ruku cuman tumanina, itidal hanya tumanina. Kira-kira tuh kalau 2 rakaat begitu, ya, menghabiskan waktu berapa menit? 2 menit ada enggak 2 menit? 2 menit taruh 2 menit. Ya. 2 menit. Khutbah 2 khutbah yang singkat, yang rukun-rukunnya aja. Hamdalah, alhamdulillah. Salawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wasiat bitaqwa, usikum bitaqwa Allah. Kemudian apa namanya? Kemudian ayat Al-Qur'an. Baca kulhu misalkan atau wal asri, baca itu deh. Kemudian khutbah lagi, alhamdulillah, salawat, kemudian wasiat bitaqwa, usikum nafsi bitaqwa Allah, kemudian doa Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat, selesai khutbah. Ini rukun-rukunnya khutbah. Rukun-rukunnya khutbah. Itu kalau begitu salat 2 rakaat sama 2 khutbah kayak begitu menghabiskan waktu berapa menit kira-kira? Hah? Salatnya 2 rakaat tadi itu 2 menit. Khutbahnya berapa? 8 menit misalkan, 10 menit taruh deh. 10 menit, jam tadi jam 6 seperempat tambah 10, jadi jam 6 berapa ya? Hah? Jam 6 lewat 25. Kira-kira motongnya tadi jam 6 lewat 25, sebelumnya apa setelahnya? Oh, aneh motong setengah 7, aneh ngelihat jam setengah 7. Nah, alhamdulillah, udah. Apa-apa deh, alhamdulillah untung deh. Bagus sih motong setengah 7, udah sah, boleh. Dikatakan sah. Korban dapat pahala. Tapi kalau dia motongnya sebelum itu, fa innahu lahman gaddamahu li ahli. Yang demikian itu hanya daging yang disajikan buat keluarganya. Bukan enggak dapat pahala korban. Enggak dapat pahala korban. Jadi itu mulainya detik itu dari selesai daripada salat Id sampai kapan? Ya, dikatakan wayam taddu ila akhir ayyamit tasyrik. Berakhir korban tersebut sampai akhir hari tasyrik. Kapan hari akhir tasyrik? 11, 12, 13. Sebagaimana disebutkan di halaman berikutnya dari Ibnu Hibban meriwayatkan bahwa fi kulli ayyam tasyrik dzabah. Di setiap hari tasyrik adalah
kurban. Akan tetapi khurujan min khilaf, keluar daripada khilaf, aula yang paling afdal usahakan jangan pada tanggal 13 Zulhijjah karena ada khilaf tentang habisnya waktu pemotongan. Tapi yang muktamad adalah walaupun tanggal 13. Sebagian orang dia punya apa namanya? Punya pemikiran. Kita ngomong begini nih, dia punya pemikiran kalau gitu kita beli daging apa beli kambingnya tanggal 13 aja, Beb. Murah pasti dah tuh dapat kita. Boleh enggak begitu? Ya boleh, boleh aja. Cuman kira-kira dapat enggak? Dia punya duit 3 juta, ada bisa. Cuman kalau 3 juta beli sekarang kecil, 3 juta beli nanti gede. Yang gede nih tadinya harganya 6 juta, 3 juta dilepas sama dia deh. Daripada dia miara lagi, asin panas setahun lagi dia baru ini baru dijual dia, beli jual waktu itu mau 3 juta, ambil tuh 3 juta. Oh. Yang tadinya 3 juta, juta setengah dapat. Boleh enggak seperti itu? Boleh. Cuman hati-hati, pas nyari tukang motong kagak dapat. La ilaha illallah. Tukang motong pada kemana? Ada yang berangkat ke Gresik. Ada yang sono, ada yang kemana kagak ada. Mau nekat motong bisa enggak? Kira-kira bisa enggak dia? Dapat-dapat ditelepon dari tadi datang maghrib. Habis waktunya. Dipotong itu enggak dapat pahala korban. Udah selesai waktu korban. Sampai kapan? Akhir hari tasyrik. Sampai kapan akhir hari tasyrik? Tanggal 13 sebelum masuk waktu maghrib. Sebelum masuk waktu maghrib. Kemudian cara pembagian daging kurban. Sebelum diterusin mau ada enggak jelas enggak? Mungkin sebelum nginjak apa namanya? Pelajaran berikutnya, bahasan berikutnya ada yang mau ditanyain? Mungkin tadi kecepatan nanti ngejelasinnya. Ada yang mau ditanyain, Fadhol? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Boniadi dari sebuah komunitas Juru Sembelih Halal Indonesia. Nah, ingin menanyakan dua hal. Yang pertama, ketika seseorang berkorban nazar, namun kemampuan untuk melaksanakan nazar tersebut di akhir-akhir hari tasyrik sedikit daripada melihat daripada Riyadul Bariah kan ada sedikit keterangan tuh. Boleh di ketika emang sudah lewat hari tasyrik mungkin salah atau itu mohon diberikan jawaban. Yang kedua, izinkan Al-Fakir untuk memberikan sebuah hadiah berupa golok dan pisau untuk pondok pesantren Al-Hautoh Jindaniyah. Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nazar tadi ya. Ada orang nazar akan menyembelih daripada hewan kurban. Ya, saya nazar tahun ini saya mau kurban. Mutlak atau dikaitkan dengan sesuatu tadi nazar. Kalau anak saya diterima masuk pesantren Hautoh Jindaniyah, saya mau kurban. Diterima, wajib. Ya, wajib dia kurban. Wajib dia kurban. Kemudian misalkan pas dia lihat duitnya dia di ATM kagak ada. Yang di dompet kagak ada, enggak taunya ada temennya minjem. Balikinnya udah tanggal 15, gitu. Wajib enggak nih dia memenuhi nazarnya? Udah habis waktu korban, wajib dia. Kalau emang seperti itu wajib, walaupun tanggal 15 udah habis, Zulhijjah udah habis. Duitnya baru dibalikin. Lu kemana aja? Gua nazar nih mau motong sekarang. Ya. Kalau misalkan dia akhir-akhirin berdosa dia. Nazar tetap wajib dilakukan. Ada duit. Sayang juga nih 3 juta. Yang lain dah. Keluar yang lain. Anak-anak mulai mau jalan-jalan nih. Liburan sekolah. Ya. Puncak dulu deh. Ntar. Ada duit. Wajib tuh dia. Walaupun udah lewat waktunya. Kalau dinazarin. Kalau waktu yang. Apa namanya. Waktu tadi selain nazar. Waktunya sambil situ doang. Udah habis. Gak ada. Daripada korban. Kurang lebih begitu jawabannya. Ya. Oh, di Riyadul Badiah. Kalau nazar boleh sampai keluar 13. Kalau misalkan, maksudnya hukumnya wajib dilaksanakan. Cuman dengan dia menunda korban dengan sengaja, duit sudah dipegang, dia nggak korban, haram hukumnya. Nazar wajib tetap untuk dilaksanakan. Nah, itu uzur namanya. Ma'zur, dia nggak bisa, mau gimana lagi, mau ngutang dia. Nah diwajibkan gitu kan, duitnya dia ntar tungguin temennya bayar, baru dia itu namanya uzur ta'adzar dia.
Masya Allah. Ada lagi yang mau ditanyain? Ya, kita terusin ya. Kemudian khusus bagi kita yang mau kurban atau pada umumnya para panitia ini harus diperhatiin cara pembagian daging kurban. Gimana yang ngebagiin daging kurban? Dikatakan halaman 5 ya, diwajibkan untuk memberikan sebagian dari daging tersebut kepada fakir miskin walaupun satu orang. Walaupun satu orang dalam keadaan mentah, tidak sah atau tidak boleh dibagikan dalam keadaan matang atau sudah dimasak atau dijadikan daging kering. Nggak boleh itu. Ya, nggak boleh seperti itu. Jadi wajib dibagikan di dalam keadaan mentah. Jangan dimasak, karena kan beda, seleranya kita beda. Anda demennya misalkan di sate. Nanti maunya pakai gulai, kita kasih udah digulain, ya waduh yang ini. Biarin dikasih dia aja udah, yang penting tamlik, udah kasih dia, terserah mau diapain sama dia. Mau dimakan, mau dikasih orang lagi, mau dimasakin, terserah dia. Wajib diberikan dalam keadaan mentah. Kepada siapa? Minimal fakir satu orang ada yang dapat. Minimal fakir satu orang ada yang dapat. Kira-kira nih misalkan dari sekian hewan hewan korban yang ada semuanya. Kira-kira kebagi gak tuh dalam per ekor buat fakir miskin. Apa dikasih panitia semuanya satu ekor. Panitia kalau emang ada yang fakir, gak apa-apa alhamdulillah dapat. Walaupun satu orang. Walaupun satu orang kita kasih. Yang lainnya bukan fukara wal masakin kita kasih. Boleh. Sah. Kita kebetulan tinggalnya di daerah orang-orang pada punya semuanya. Kita bagi-bagi tetangga kita yang punya. Tapi kalau kita nggak bagi kepada fukara rumah sakit, mana korbannya buat fukara rumah sakit? Nggak sah korbannya. Harus diberikan minimal satu orang buat fukara wal masakin. Sekian banyak tuh kambing. Ambil satu ekor, pisahin. Ember terpisah. Buat yang benar-benar buat fukara rumah sakit ini. Yang ini juga, yang hewan yang ini, hewan yang ini, semua satu. Yang lain mau dicampurin, mau dikasih fukara, ada yang bukan. Berarti itu kita udah berhati-hati, ya, amanat daripada orang-orang yang berkorban, kita tujukan kepada betul-betul fukara wal masakin. Khawatir kalau kita campur, khawatir ada yang gak kebagi kepada fukara wal masakin. Imam masjid, merbotnya, kemudian muazin, guru-guru yang di situ boleh gak kasih dia? Boleh kasih dia. Tapi harus ada yang diberikan kepada fukara wal masakin walaupun satu orang. Ngasihnya dalam keadaan mentah. Kita undang aja dia bikin maulid. Ya, kayak akekah. Kita undang bikin maulid, dia makan bareng-bareng di sini, dia juga gak bisa masaknya. Dia gak bisa masaknya. Boleh gak begitu? Gak bisa. Gak boleh dijadiin daripada dimasak atau dijadikan daripada daging kering, dioper-oper itu sono, dioper sini, dioper. Kasih fukara yang ada di tempatnya dia. Kemudian setelah dibagikan kepada fakir miskin, diperbolehkan bagi yang berkorban untuk memakannya. Yang korban boleh gak makannya? Boleh. Ya. Kemudian atau memberikan kepada orang-orang kaya di sekitar rumahnya dia. Ya. Nah, maksudnya orang kaya di sini selain fukara wal masakin. Selain fukara wal masakin namanya ghani. Namanya orang kaya. Selain fakir miskin. Kecuali korban yang dinazarkan. Nazar tadi itu. Nah, PR buat para panitia kalau ada korban nazar, ya, kalau ada korban nazar, kalau enggak mampu mendingan jangan diterima. Kalau mampu, PR buat dia. Sekulit-kulitnya wajib diberikan kepada fukara wal masakin. Kecuali korban yang dinazarkan atau untuk keluarga kita yang sudah meninggal dengan wasiat atau izin semasa hidupnya. Maka korban tersebut wajib diberikan seluruhnya kepada fukara wal masakin. Semuanya wajib diberikan fukara wal masakin. Sekulit-kulitnya. Kulitnya wajib dibagi fukara wal masakin.
panitia main ngambil aja kulit. Eh tunggu dulu nih, ulang nazar, tunggu terus, bawa kemari. Ini kasih ke fuqara wal masakin. Lah dia juga dapat kulit, nggak bakal dia apa-apain, udah. Ya udah, kasih dia jualnya, jual gak nih kambingnya? Apa namanya kulitnya mau? Kulitnya, ini nggak buat diapain kulit, jual aja jual. Ini nggak tahu jualnya kemana? Oh tuh anantrin ke situ tuh. Tak komisi dia di situ. Jual situ berapa harganya? Misalkan 50.000 kasih 50.000. Ya dikasih alhamdulillah nggak dikasih, udah haknya dia namanya, punya dia itu. Wajib semuanya diberikan kepada fuqara wal masakin. Nggak boleh diambil sedikit pun dari hewan kurban tersebut ya kepada orang-orang yang mampu, atau apalagi dianya yang ngorban diambil juga nggak boleh. Wajib semuanya kasih fuqara wal masakin. Oh katanya sunnah, itu kurban yang sunnah, dimakan sedikit apa namanya bagian kurbannya, nggak apa-apa sunnah ya. Kemudian kalau korban yang wajib atau buat orang tua yang udah meninggal dunia dengan izinnya semasa hidupnya itu harus diberikan semuanya kepada fuqara wal masakin. Ya. Kemudian dan yang paling afdal kalau kita mau makan ini. Yang paling afdal jika kita berkorban ingin memakan daging korban tersebut untuk memakannya satu suap. Ambil aja sedikit. Ya, satu suap. Dan bagian hatinya yang paling afdal sebagaimana diriwayatkan dari Imam Baihaqi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan hati ya dari hati hewan kurbannya, diambilnya hatinya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimakan hatinya. Kemudian jika ingin lebih maka ambil atau kita makan sepertiga, sisanya berikan kepada fuqara wal masakin, sedekahkan kepada fuqara wal masakin semuanya. Kita ambil sepertiganya aja. Atau sepertiga kita ambil atau kita makan, sepertiganya lagi kita sedekahkan, kemudian sepertiganya lagi kita hadiahkan. Saudara kita misalkan ada, boleh gak kasih dia? Boleh. Ibu kita ada? Boleh. Boleh, gak apa-apa. Hadiah tuh namanya. Sedekah buat fuqara wal masakin yang ada di sekitar kita. Yang sepertiga lagi, kita makan udah. Keluarga kita, kebetulan nanti arisan keluarga nanti mau masak deh. Boleh gak? Katanya gak boleh gak boleh dimasak. Ya boleh, mau diapain lagi? Laki-laki punya kita yang gak boleh dimasak itu kita memberikan kepada fakir miskinnya dalam keadaan mentah, dalam keadaan matang, gak boleh. Ini kita udah punya, kita ambil sepertiga, berikan fuqara wal masakin sepertiga, sepertiga lagi kita hadiahin. Yang sepertiga kita punya, ini kita mau masak apa-apa. Kita mau masak, habis itu kita masak, kita anterin keluarga kita, kita itu bukan korban. Yang korban tadi itu deh. Pahala korban didapat, utuh pahala korban, cuma cara pembagiannya seperti itu. Gak boleh kita memberikan kepada mereka itu yang sudah dimasak. Sehingga gak ada yang mendapatkan daripada bagian dari hewan kurban tersebut yang mentah, gak ada. Semuanya sudah dimasak, itu gak boleh. Dan bagi fakir miskin ini, yang telah mendapatkan daging atau bagian dari hewan kurban tersebut berhak untuk memakan dan menjualnya. Siapa itu? Bagi fakir miskin. Habis dia dapat. Ya, dari Hauto Jindania dia dapat masjid yang di atas, masjid apa ya? Masjid Abu Bakar dia dapat, dari musholah dapat, Majlis Taklim dia dapat. Lu bingung, kulkas gak punya, kambing dari siapa ini diterima, nah gimana? Mau diapain tuh? Jual, boleh gak jual? Boleh, halal jual. Ya, bagi fakir miskin telah mendapatkan daging atau bagian dari hewan kurban tersebut berhak untuk memakan dan menjualnya. Kecuali selain dua golongan tersebut, maka berhak memakan, tapi tidak boleh menjualnya. Selain dua golongan fakir miskin, selain dua golongan itu, cuman dia berhak makan aja. Dikasih dia makan. Jual boleh gak? Gak boleh. Nah sekarang pertanyaan kita, tukang-tukang potong itu, ya, fakir miskin bukan? Nah, sih nggak mau tahu deh, terserah dia udah. Yang penting itu udah kasih tahu si pemotong fakir. Kalau memang tergolong fakir dijual, ambil semuanya dikasih, bukan upah. Upah nggak boleh tuh, kasih pemotong upah nggak boleh. Upah dari kantongnya yang berkorban, kan dia mau nitipin, ya. Beb Ahmad, ane nitip di sini, katanya ada panitia penyelenggara hewan kurban, ane mau nitip satu ekor sapi misalkan. Nggak pakai nitipin duit buat rawatnya. Duit buat potong nggak nitipin. La ilaha illallah, sabar wahai Muhammad ini. Ya. Mintain nggak apa-apa, halal mintain.
kadang-kadang masyarakat udah dimintain duitnya, dibilang apa? Gue udah ngorban dimintain juga. Dipikir gratis makannya. Motongnya gratis begitu. Kan ada ongkos potong, perawatan dia nanti di sini, ya, tinggalnya juga, ya, pakai AC, udaranya dingin di sini. Ya. Berapa kira-kira itu? Perlu berapa kira-kira di situ? Nah, itu ambil dari situ. Ya, ambil dari situ. Kemudian ongkosnya ambil dari situ. Kalau si pemotong minta ongkosnya kulit, kita kasih tahu, jangan kulit ntar kita kasih. Enggak disyaratin, enggak, tapi jangan mengatasnamakan, ya, jangan mengatasnamakan upah. Mau katanya hadiah dia tersebut. Dia bukan fukara wal masakin, boleh enggak ngasih kulit? Boleh. Cuman setelah didapat, kalau bukan tergolong fukara wal masakin enggak boleh dijual. Tergolong fakir miskin enggak dia? Enggak boleh dijual. Ya. Kebanyakan yang di panitia-panitia mereka menjual. Ya, tapi kita jangan suuzon juga. Ya mungkin yang menjual itu fakir miskin. Yang menjual fakir miskin itu dibolehkan. Ya kalau yang menjual fakir miskin sah jual belinya. Tapi kalau misalkan yang jual bukan fuqara wal masakin, enggak sah jual belinya, kalaupun dilaksanakan hukumnya haram. Kemudian sunnah kurban. Jelas yang tadi? Hah? Ada yang mau nanya? Belum kita yang lanjut ya. Dikit-dikit aja kita baca, enggak apa-apa. Foto. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Afwan Habib, Fakir Abdullah Fauzi dari Bojonggede. Masyaallah. Yang pertanyaan, kita kan di sini ada sepertiga bagian yang dibagikan kepada pengkurban. Di mana jikalau si pengkurban ini kan kita sistem di komplek patungan. Misal sebesar 3 juta. Ternyata pas di awal kita beli sapinya, itu dapat yang besar, di akhir dengan patungan sebesar 3 juta itu dapat yang kecil. Nah, itu pembagiannya sepertiga dibagi rata berdasarkan sapinya atau nanti di total keseluruhan daging yang didapat baru dibagikan ke pengkurban atau gimana? Nah. Yang kedua, Bib, satu lagi. Untuk yang tadi kan kulit segala macam tidak boleh jual. Bagaimana dengan kepala, kaki, sama buntut itu dimasak oleh istilahnya warga untuk istilahnya tasyakuran lah. Masya Allah. Nah. Pertama, patungan daripada sapi 7 orang, gitu ya. Masing-masing 3 juta, ya. Ada 7 orang. Kemudian terakhir di hari raya dipotong gitu. Bagaimana cara membagikannya? Ya, nah, dibagi daripada daging tersebut dibagi 7, masing-masing dapat 1/7 semuanya, bagi-bagi mereka. Kemudian dia mengambil itu, dia mau bagiin sendiri atau panitia yang ngebagiin? Panitia yang ngebagiin. Kemudian mungkin yang berkorban itu mau juga kambingnya, dagingnya boleh pakai nggak? Boleh. Boleh dia ambil, dia minta pesan nanti aneh minta ya paha belepan, yang minta paha belakang, jangan semuanya diambil, kalau paha semuanya diambil, yang lain mau juga, nah, bertujuh dia, bagi deh tuh, ya dengan bagian yang adil sekiranya, misalkan sepertiga, ini maunya berapa banyak, boleh dia ngambil, tapi jangan di luar batas deh, 1/7 dapatnya misalkan 12 kilo misalkan, ini mau ngambil lebih dari 12 kilo, gimana? Yang lain ntar lebih daripada itu, berarti ngambil hak orang yang lain nggak bagi. Nanti mau ngambil lu lebih dari 1/3 nggak ada masalah. Kalau panitianya bisa membagiinnya nggak ada masalah. Terserah ini mau memberikan kepada fuqara wal masakin sendiri dia. Terserah ini belum kasih fakir miskin tuh. Ini baru korban ini. Terserah ini mau bagi-bagiin siapa. Ya misalkan seperti itu. Itu haknya dia. Yang lain kasih lagi 1/7 yang lain terus begitu. Jadi bagi 1/7, masing-masing ambil 1/7. Ya.
Bahkan kata ulama, kalaupun niatnya beda, kalaupun niatnya beda tadi itu, niatnya beda bagaimana? Kebetulan ada yang akikah, ada yang akikah juga mau ngikutan. Kita nyari ini udah pasang iklan di statusnya kurang satu orang, kurang satu orang, kurang satu orang, kurang satu. Ada yang nanya, ini mau akikah nih, boleh gak tuh nyimbrung situ satu orang? Boleh, nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa. Cuman pembagiannya bagaimana? Pembagiannya itu nanti tuh, ya. Pembagiannya jangan udah di apa namanya sepertujuh nanti tuh, yang sepertujuh buat yang akikah. Kasih dia, dia mau bagiin dalam keadaan matang itu lebih afdol, tapi pun dalam keadaan mentah itu nggak apa-apa, karena sunnah akikah itu udah dimasak, sunnah, nggak wajib. Tapi kalau korban wajib dalam keadaan mentah, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya, kepala sama kaki tadi kan nggak boleh jual kulit, ya. Jual kepala, kaki atau buntut boleh gak? Sama semuanya gak boleh. Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Siapa orang, nanti akan jelasin di sini. Siapa orang yang menjual kulit korbannya? Kenapa dikatakan kulit? Karena kulit ini bagian yang gak berharga pada hewan kurban. Kulit aja gak boleh dijual, apalagi kepala, apalagi dagingnya, apalagi bagian yang lain, gak boleh dijual. Kemudian bagaimana kalau udah dimasak mau bikin tasyakuran? Tasyakuran bagaimana? Boleh gak udah dimasak dibagikan kepada fukara? Jangan dibagikan sesudah dimasak. Sebelum dimasak bagiin dulu panitia. Panitia, ayo kumpul semua, kumpul sini. Nih tuh daging. Ya, ini buat inti semuanya. Kita udah alhamdulillah udah bagikan kepada fukara wal masakin udah. Ini bukan upah nih. Ya, ini dari ketua panitia mengatur semua udah dibagikan. Ini bagian panitia. Enggak segini doang, ntar ada satu kantong seperapat-seperapat, ada juga. Ini ada pala, ada buntut, ada kaki, ambil tuh. Terima nih, terima. Ya, udah saya terima udah. Diterima, diambil, kemudian kasih lagi sama sang. Bawa Ustaz Firdaus tolong masakin bikin sop yang enak. Ya, dibikinin sop. Tungguin deh tuh. Potong dari pagi. Jadi ntar siang kita lagi lapar udah mateng gitu. Tapi jangan dibagikannya dalam keadaan mateng. Oh, ini kambing nih cakep nih, nih. Ini kambing muda nih. Ini kambing muda nih, belum sampai setahun. Ya, 5 bulan balipul. Dagingnya enak nih, dagingnya empuk nih, godoknya sebentar matang udah. Udah kasih apa namanya? Tukang masak nih. Dimasakin, ya. Boleh enggak? Wajib gantiin tuh panitia. Enggak ada yang sedikit pun kali dibagi kepada fukara masakin, enggak ada dimasakin semuanya, wajib gantiin. Siapa yang ganti? Ya panitia. Panitia wajib, ini gak dapat pahala korban. Panitia ya tanggung jawab dalam masalah itu. Jadi diberikan panitia dalam keadaan mentah, nanti dimasak. Ya, nanti dimasak, makan bareng-bareng gitu. Jangan pakai bilang, itu ini tadi yang palaan yang ini nih. Ya, udah dimasak, udah gimana sih. Udah makan aja udah. Makan bareng-bareng begitu ya. Kalau misalkan diberikan dalam keadaan matang, itu gak boleh. Kurang lebih jawabannya seperti itu. Ada lagi yang mau nanya? Khotbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Habib, tadi kan kurban wajib itu hanya bisa diberikan kepada fakir miskin. Ya. Sementara panitia ini bakal kesulitan kalau cari fakir miskin, sehingga mensiasatinya tuh diberikan kepada beberapa orang panitia yang fukor dulu, setelah itu dibagikan kepada bebas gitu, termasuk agnia sebagai sedekah, tentunya dengan ridho si pengorban itu, gimana Habib? Nah, tadi sudah dijelaskan cara pembagiannya, wajib kita memberikan dalam per ekor itu si pengorban, misalkan satu orang atau beberapa orang di situ, wajib diberikan kepada fukara wal masakin. Kalau misalkan si penanya di sini tinggalnya di daerah yang nggak ada fakir miskin, tapi panitia ada yang fakir miskin, kasih kepada fakir miskin dulu, boleh apa enggak? Boleh. Walaupun kita kagak minta ridho si pengorban, kita kasih kepada fukara wal masakin. Ini bukan atas nama upah, bukan. Atas nama fukara wal masakin dia.
itu diperbolehkan begitu, sah kurban, walaupun satu orang diberikan kepada fuqara masakin, sisanya dibagikan kepada tetangga-tetangga yang mampu, begitu ya. Diberikan kepada di situ ada imam rawatib, ada muadzin. Kan dia misalkan dia orang mampu. Kalau dia orang enggak mampu, kasih mereka, dahulukan orang-orang yang tidak mampu ketimbang orang-orang yang mampu. Kalau misalkan ada di masyarakat kita orang-orang yang kagak mampu sampai enggak kedapatan dia, hati-hati. Tanggung jawab panitia, panitia kerjasama sama RT, RW, tolong disensus kira-kira orang yang enggak mampu ada berapa orang sini, coba mana ya. Jangan dia, kadang-kadang dia mau datang ke masjid, enggak bisa datang, anterin ke rumahnya enggak apa-apa. Jangan gara-gara dia enggak datang, ketika anterin dia. Kalau misalkan ada sebagian yang enggak bisa datang ambil, kan ada sebagian masjid yang emang bagi-bagiin kupon nanti dia datang, ada yang kita anterin. Lebih afdol kita anterin ketimbang dia datang. Cuman kira-kira bisa apa kagak panitia. Nggak bisa, nggak apa-apa, dia datang, boleh, dia datang. Ya. Nah, jadi intinya wajib diberikan kepada fuqara wal masakin, walaupun satu orang. Tapi kesian banget kalau satu orang doang kita kasih, lainnya kita ambil semuanya. Ya ilaha illallah. Yang lainnya kita ambil. Tentang-tentang ngorbannya di rumah. Ya, kalau ngorbannya di masjid, jadi omongan dah tuh. Ya, seminggu nggak hilang-hilang omongannya itu. Dia kalau korban, semuanya diambil, cuma satu sebiji segempol doang. Buat fuqara wal masakin, yang lainnya diambil semuanya. Dia bilang ada hajatan ntar di rumahnya, dia mau pakai buat nyati. Ya. Dari segi boleh, boleh aja. Cuman jangan kita ajarin nih. Ya, kalau kita ajarin sama orang-orang sembarangan, akhirnya disalahgunain. Akhirnya semuanya diambil, yang lainnya dibagi kepada fuqara cuman sedikit. Dari segi sah, walaupun satu orang diberikan kepada fuqara wal masakin, sekilo misalkan, setengah kilo, itu sah daripada korbannya. Jadi kalau setelah panitia diberikan dengan atas nama fakir, kemudian setelah itu dia mau berikan lagi kepada yang lain, enggak apa-apa. Tapi panitia udah dikasih, enggak boleh dijual kalau bukan fakir. Kalau fakir, boleh dijual. Kulit begitu juga. Panitia tadi yang bukan fuqara wal masakin kan dikasih itu kulit. Panitia sarangan 55. Banyak banget nih kulit sapi ada 5. Panitia ada 10 orang, misalkan satu orang dapat 5 kulit. Sapi, masya Allah. Kemudian kambingnya, daging kambingnya, berapa kalau dijual tuh kulit? Ketua panitia kalau memang bukan tergolong fuqara wal masakin, jangan dia ngejual. Kasih kepada milikin ya panitia yang tergolong fakir miskin, dia jual deh. Ya, dia ngejual. Kalau dia baik, ntar duitnya dibalikin lagi. Sini ayo kita hitung duitnya, kita bagi-bagi. Nah, halal itu namanya, halal boleh. Seperti itu, karena yang menjual, yang memiliki tadi itu daging, itu kulit, siapa? Fakir miskin. Fakir miskin berhak untuk menjualnya. Fakir miskin berhak untuk menjual. Dia makan, dia jual, dikasih orang, itu diperbolehkan. Tapi kalau misalkan selain fakir miskin, nggak boleh untuk menjualnya. Kurang lebih begitu jadinya. Ya. Misalnya gini Habib, kita misalnya di sini di Hauto atau di masjid lah sebagai ketua panitia, kita ketua panitia. Ini kan hukum-hukum yang terkait dengan kurban yang wajib kita patuhin panitia ini kan banyak nih. Nah, banyak. Nah, terus korban yang masuk ke kita ada korban sunnah, ada korban nadar wajib dan lain sebagainya. Nah, yang nazar wajib kan harus kita kasih fakir miskin seluruhnya. Oh, ya. Baik. Sedangkan yang sunnah biasanya itu kan orang yang si mudahi yang punya pemilik kurban ini kan dia pasrahin ke kita. Palingan kalau dia mau daging dia minta sebagian aja ntar kasih saya sebagian gitu. Tapi selebihnya biasanya dia masrahin ke panitia untuk diatur pembagiannya. Nah, boleh gak misalnya saya sebagai panitia ada kambing nih ya, katakan itu nazar, begitu saya sembelih kan biasanya sembelih pala gak sampai putus banget kan Bip? Ya, saya sebelum nyembelih kita di kepanitiaan kita punya satu anggota panitia orang fakir yang emang orang baik nih. Gitu.
kerjaan kita udah bikin kesepakatan sama dia, gue halalin ke lu deh. Gitu, abis gitu lu sedekah bakal kita panitia ya. Jadi halal udah ya. Gitu. Kayak gitu boleh gak kira-kira? Jadi abis kita sembelih nih, kan masih belum dikulitin, kepala masih belum putus, kaki masih belum putus, jadi masih utuh. Kemudian disembelih, kita panggil si fakir miskin ini yang dari panitia. Nih, saya sebagai kepala panitia yang diwakilkan oleh mudahi, saya serahkan kepada kamu. Terus dia pegang itu sebagai kobetnya. Gitu. Habis dia udah terima, begitu, terus dia bilang, saya udah terima, ini udah milik saya. Kita makan bareng. Sekarang saya serahin lagi ke ketua panitia untuk atur semaunya. Habis gitu, ahkam ini kira-kira setelah dilakukan proses semacam itu dihalalkan. Ini baik yang wajib, apalagi yang sunnah saya rasa lebih ringan lagi gitu. Wallahu a'lam, itu pertanyaan. Seperti pertanyaan yang tadi masalah kulit begitu ya. Fakir miskin dia udah menerima. Setelah dia menerima dia berhak diapain aja? Dia udah menerima, dikatakan tadi itu ya. Dikatakan bagi fakir miskin yang telah mendapatkan daging atau bagian dari hewan kurban tersebut, dia udah mendapatin dari daging, kata Habib Ahmad, dikasih itu fakir miskin ini amanat dari fulan korban ya, untuk mengamalkan, karena korban wajib atau korban nazar wajib diberikan kepada fuqara wal masakin, ini tergolong daripada fakir miskin, kita serahin kepada dia udah. Setelah itu dia bagi kita, boleh gak, halal gak, kayak sama kulit tadi, kulit kita udah kasih fakir miskin, dijual, habis dijual, masya Allah, khair banget ini orang, duitnya bagi-bagi kita. Boleh gak? Gak apa-apa, boleh. Setelah kita bagikan kepada fuqara wal masakin. Jadi, bagi fakir miskin yang telah mendapatkan daging atau bagian dari hewan kurban tersebut, berhak untuk memakan dan menjualnya. Atau juga memberikan kepada orang lain. Boleh, dia mau kasih orang lain, boleh. Cuman dengan syarat. Harus yang diberikannya itu muslimin, kaum muslim atau muslimat, nggak boleh diberikannya kepada orang kafir. Udah punya dia, padahal udah punya dia, nggak boleh diberikan kepada orang kafir, karena ini dia fatullah lil fuqara wal masakin minal muslimin, karena ini adalah diafahnya, sajiannya Allah subhanahu wa ta'ala buat fuqara wal masakin dari kaum muslimin. Nggak boleh diberikan kepada orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dosa yang paling besar adalah dosa menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kasih. Ini orang udah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, kita kasih sajian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Murka gak tuh Allah subhanahu wa ta'ala? Marah gak? Nggak menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Dikasih daging korban. Itu nggak boleh. Ya. Kalau kita kasih kepada mereka, kita wajib gantiin, beliin di pasar. Berapa kilo tadi yang sudah kita kasih. Kalau misalkan terjadi seperti itu. Tapi kalau misalkan tadi gambarannya udah dikasih fuqara wal masakin, kemudian diserahkan lagi. Yang penting dia udah terima, serahin lagi, mau diapain? Nah, terserah, mau dibagi-bagi orang atau kita mau masak di sini sama santri-santri, boleh enggak? Boleh, udah. Proses tadi udah selesai, udah gobet, dia udah terima, kemudian diberikan lagi. Tapi kalau pakai ancaman, lu ntar kasih gue lagi, awas gak kasih. Nah, itu beda itu. Betul. Yang main dulu nih, ada dua. Hah? Ya. Bahasa kita itu ngakalin, Bib. Ngakalin hukum. Jadi, oh, jangan diakalin, gak boleh. Maksudnya gini, Bib. Maksudnya gini. Dari panitia itu ada fakir nih. Nanti lu kita kasih semua kulit kepala, nanti setelah lu serah terima, tolong di apa istilahnya dibagikan lagi kepada kita gitu, Bib. Maksudnya akadnya itu begitu, Bib. Jadi kita serahkan, tapi ada skenario, Bib, dari si panitia itu. Biar takutnya ya Allah alam ya, nanti udah diserahin gak dibagi-bagi, panitia yang lain ngamuk, Bib, gitu maksudnya. Ini lebih kepada skenario akad yang dihalalkan, maksudnya apakah seperti itu dibolehkan atau enggak gitu. Gitu, Bib. Yang terpenting kita udah memberikan kepada dia si fakir miskin. Udah kasih fakir miskin. Kita ceritain seperti begitu ya, ceritanya seperti begitu. Untuk sekedar halal dia mendapatkannya,
ya, dia udah mendapatkan. Sebetulnya itu kalau udah kita berikan kepada fakir miskin, haknya dia udah. Ya, haknya dia. Cuman enggak boleh kita memaksa dia untuk nanti awas lu jangan sampai kemana. Ya, biarin aja, biarin nanti kalau emang inti apa namanya ada keluasan kan kebanyak tuh, ya, bagi-bagi deh yang lain gitu bahasanya. Jangan dipaksa. Awas terkeluar bisa diserang pemain entar nanti. Jangan begitu, berarti yang ngancamnya dia. Ya. Kasih omongan yang baik kepada dia, nanti panitia akan memberikan kulit kepada inti tergolong daripada fakir miskin, lebih itu kita jual, kita nganterin ngejualnya yang jauh-jauh ntar jalannya, ya, nganterin dia habis kelar jual, nih duitnya dipegang berapa itu, coba lihat itu berapa, 15 juta duitnya, ya, yang fakir ada berapa tadi, yang fakir, nah, ada 5 orang misalkan, panitia, yuk kita ke panitia yang lain yuk, nah, kita ajak dia, terserah mau dibagi berapa, terserah dia, duit-duitnya dia. Duit-duitnya dia itu sebetulnya. Dia mau jalan, haknya dia. Cuman kira-kira panitia ya, marah gak tuh? Karena haknya dia itu, haknya dia. Kalau misalkan, ya, ini yang fakirnya, Masya Allah, ya, orang Masya Allah, dia gak dapat juga apa-apa yang bagi-bagi, yang penting semuanya. Ya, itu halal hukumnya. Jadi jangan pakai ada ancaman, jangan. Kasih, apa namanya, kasih tahu sekedar pemberitahuan seperti itu, pelan-pelan kita kasih tahunya, yang diterima hukumnya halal. Duit yang diterima itu halal. Tapi kalau panitia yang bukan tergolong fakir miskin menjualnya, jual belinya kata ulama enggak sah. Jual belinya enggak sah. Kalau dilakukan juga haram hukumnya. Kalau haram dimasukin ke perutnya dia, duitnya dimakan dari duit yang haram, maka sholatnya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ya. Sekilas yang tadi dia sebenarnya bukan mempermainkan hukum. Nah. Mempermainkan hukum itu ketika kita melakukan hilah itu dilarang dengan tujuan kita mengambil hak orang lain. Nah, dalam hal ini kan sebenarnya kita bukan mengambil hak orang lain, tetapi menggugurkan kewajiban untuk kita tunaikan kepada orang-orang yang berhak. Gitu. Jadi sebab kalau enggak repot urusannya berat. Itu. Beda halnya udah gua halalin bakal gua makan sendiri. Nah, itu hilah yang dilarang. Tetapi ketika kita mau membagikannya atas dasar warak. Warak itu kehati-hatian. Ya, jangan sampai kita juga khawatir setelah hati-hati juga kita ada satu dua hal yang luput, kita juga kena dosa. Mendingan dari sejak awal kita kondisikan begini supaya gugur kewajiban. Ya, menggugurkan kewajiban baru kita bagi sesuai dengan aturan yang semestinya gitu, sehingga udah selesai. Macam kayak kita tuh habis makan bubur di pinggir jalan, hitungannya bingung gitu, kita bayar lebih dikit terus kita bilang kurang lebih deh gitu, artinya kewajibannya udah gugur duluan, kita gugurin dulu, kita minta redoknya dulu tuntas semuanya baru dibagi sesuai dengan apa yang udah diatur secara baik gitu. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di perumahan-perumahan biasanya ada orang-orang non-muslim, nah. Apakah mereka berhak untuk dibagikannya atau bagaimana? Nah. Yang kedua, kadang-kadang mereka ikut membantu andil daripada panitia. Gitu. Nah, dan yang kedua, ada sebagian kadang-kadang panitia itu ngambil dagingnya terlebih dahulu untuk dimasak sebelum dibagikan kepada yang lain. Misalkan kan acara selesai jam 2, jam 3 gitu ya. Nah, ini untuk makan siang kadang-kadang suka ngambil dari bagian dari situ. Itu hukumnya bagaimana? Terima kasih. Yang pertama, panitia ada yang membantu dari orang non-muslim. Bagaimana? Boleh, gak apa-apa dibantuin sama kita, boleh. Dibantuin kita, cuman nggak boleh kita berikan bagian dari daging kurban tersebut kepada dia. Cuma kan kesian, nggak enak kita. Nggak sampai hati kita, nggak masa dia bagiin, kita bagi semuanya, dia lalu kan non-muslim, nggak boleh dibagi. Udah, kesian banget ya. Jangan begitu juga, jangan terlalu kaku kita. Kasih, apa namanya, duit pada panitia yang lain, lu beliin soal di pasar. Beliin 2 kilo, 3 kilo, ya. Habis itu diam-diam yang kasih dia, kita kasih dia.
kasih dia tuh panitia. Apa namanya? Si non muslim itu kita kasih dari yang kita beli. Diam-diam aja jangan sampai ketahuan. Ya, jangan sampai ketahuan dia. Ya kan enggak tahu dia dari yang mana. Ntar Pak, ntar tunggu jangan diambil, ntar ada buat apa. Kasih 5 kilo, 3 kilo kan gede tuh. Ya, yang lain cuma dapat sekilo-sekilo, dia kasih 3 kilo, 5 kilo enggak apa-apa kasih dia. Tapi bukan dari korban. Dari korban enggak boleh. Enggak boleh dari korban diberikan kepada fuqara, apa namanya? Walaupun itu itu orang non muslimnya fakir miskin. Selagi dia non muslim enggak boleh dibagi. Ini pendapat yang muktamad di dalam mazhab Imam Syafi'i, tidak boleh dibagi kepada fuqara wal masakin. Kemudian yang satunya lagi tadi, masak tadi. Gimana masak? Yang penting tadi dikatakan harus ada bagian dari kurban tersebut dibagikan kepada fakir miskin. Makanya caranya bagaimana tadi tuh? Panitia sekian banyaknya, maka masa enggak ada fakir miskin? Ada enggak fakir miskin? Ada panitia, kasih panitia fakir miskin. Sudah. Ada berapa orang? Kebetulan ada 5 orang yang ikut panitia fakir miskin. Ya. Atau misalkan fakir miskinnya nanti akan dibagi, cuman dipisahin tuh, harus ada nanti yang dibagi, baik dibagi duluan atau belakangan, yang penting ada dibagi dari bagian kurban tersebut kepada fuqara wal masakin, baik di panitia atau di luar panitia. Kemudian ya, sebagian daripada hewan kurban tersebut yang udah dipisahin buat fakir miskin atau kau udah dibagi atau belum, misalkan sebagiannya mau dimasak, sebagian mau dimasak, kasih dalam keadaan mentah fakir, apa namanya, para panitia ini, entri buat semuanya udah bagi-bagiin itu udah terima semuanya udah. Nah sekarang kita mau masak nih, yang ini kita mau masak, nanti anda kasih lebih daripada ini ada lagi nanti, ini pegang dulu karena kita mau masak sekarang, entri pegang, terima udah ya, terima deh. Boleh seperti itu dimakan, boleh dimakan karena udah diterima amir itu dagingnya dia berarti. Sekarang kita masak seperti itu caranya. Tapi kalau dia masak, kasih tukang masak, semuanya, gak ada yang diberikan kepada fuqara wal masakin, nah itu gak boleh hukumnya. Dia wajib untuk gantiin tuh, apa yang dimakan tuh. Karena gak boleh diberikan dalam keadaan matang. Tadi ada yang mau nanya di depan sini, siapa ini? Fadhol. Sama pertanyaannya, alhamdulillah. Maaf. Jadi gini Bib, di perumahan aneh kan ada orang Nasrani. Iya. Tiap tahun tuh sama panitia dikasih terus daging kurban Bib. Nah itu dia, bakal kasih tahu panitianya pelan-pelan, kasih tahu ini adalah sajian Allah buat fuqara wal masakin minal muslimin, dari orang-orang Islam. Gak boleh diberikan kepada orang non-Islam. Kalau misalkan sekarang bagaimana caranya, kan ada uang kas tuh yang orang-orang paling ngasih, ada lebihnya gak? Beliin daging. Ya, beliin daging, berikan kepada fuqara, apa namanya, kepada non muslim tadi. Enggak boleh diambil dari hewan kurban tersebut. Hah? Berat yang untuk diberikan ke terserah panitia bagaimana, kira-kira mereka dapatnya berapa, para panitia kasih apa-apa. Mau lebih besar atau kurang, kira-kira bagaimana sepakatan panitia begitu. Mau berapa aja, enggak disyaratkan harus berarti sekilo, 2 kilo, apa 3 kilo. Maksudnya jangan dibedain dah, takutnya ntar mencolok, kira-kira nanti si non muslim yang lihat kok dikit banget aneh. Jangan, samain aja. Halo, assalamualaikum Beb. Waalaikumsalam. Gimana kalau saya mengenai patungan? Patungan itu kan jumlah sapi untuk 7 orang. Iya. Nah panitia itu pas ketemu ada permasalahan, yang ke-6, yang ke-7 itu sampai hari H itu udah tutup kepanitiaan, jumlahnya kurang. Tapi yang 6 ini kekeh harus sapi. Nah, panitia ada ide. Yeah. Jadi karena enggak ada uang untuk menutupi sinilai, anggaplah 4 juta. Jadi si 4 juta itu dibagi 2 orang ke 3 orang, yang penting itu klop sampai 7 orang. Sampai kebeli sapi. Sampai itu gimana? Kebeli sapi. Sampai gimana Bibu? Iya. Yeah. Jadi yang terkumpul hanya 6 orang. Hanya 6 orang. Kemudian kekurangan 4 juta. 2 orang dimintain 2 juta, 2 juta tambahan dari tadi yang 4 juta, begitu. Cuman 2 orang ditambahin, begitu ya. Gimana kira-kira yang 2 orang yang diminta lebih tadi itu? Tadi dia udah nyetor 4 juta, udah kumpul 4 juta. Kurang 1 orang, boleh apa kagak?
kalau yang dua orang tadi ngasih 2 juta dengan ikhlas, dengan ridho, ya nggak apa-apa boleh. Jadi satu kak sapi atas nama 6 orang doang jadi kan, 6 orang bukan 7 orang, boleh nggak? Nggak apa-apa boleh. Seolah-olah itu yang dua itu dia menyembelih daripada kalau misalkan dikiaskan dengan kambing yang besar, kambing yang bobotnya besar atau sapi yang besar, ya yang lain dapat 1/7, 1/7, yang lain tuh dia dapat lebih daripada 1/7. Dari segi boleh, atau misalkan nanti nggak dapat yang nyari yang mau nambahin kagak ada. Boleh gak datang ke tukang jagal? Lo mau bayarin gak sapinya? Satu kurang satu orang doang. Ini yang satu buat dijual. Ya. Kira-kira itu kalau dihitung 1/7 nanti ada berapa ya? Satu orang memiliki daripada ya, dapatnya berapa ya misalkan? Per orang dapat berapa kilo? Misalkan satu orang dapat 12 kilo. 12 kilo kaliin misalkan 150.000 misalkan. Ada berapa ya? Nih, jual sekian moga inti. Ntar 15 kilo nih kasih inti. Kalau dia mau, pisahin tuh buat dia. Yang 6 dapat pahala korban, 1 emang dibuat jual. Daripada kagak gimana? Lebih itu kurang siapa mau bayar? Daripada enggak misalkan dapat patungan, kita udah kasih selebaran begitu. Pada ngikut-ngikut kurang satu orang sampai hari H. Tungguin lagi deh besoknya lagi kali boleh enggak? Masih boleh kan? Masih ada hari tasyrik 11, 12 enggak ada juga. Ya udah kita lelang aja deh ke pasar deh. Cari pedagang kambing nih, mau enggak nih bayarin. Kurang per satu orang lu. Emang boleh? Boleh, enggak apa-apa halal. Boleh seperti itu. Ya. Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib mau tanya, apabila kita kurban untuk kedua orang tua kita yang telah meninggal, itu hukumnya kayak gimana? Terus semasa hidupnya beliau belum pernah nazar ataupun meminta untuk kurbannya salah satu bakti kita untuk kedua orang tua kita yang telah meninggal. Terus yang kedua, saya pernah mendengar di sosmed ada beberapa ustadz yang bilang apabila satu kambing itu boleh untuk satu keluarga. Nah, itu gimana hukumnya? Nah, di sini ada. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya ada di halaman 7. Halaman 7 enggak apa-apa deh, kita ngelengkap aja, Beh. Waktunya enggak ini. Nah, di halaman 7 kita baca halaman 7 ya, itu yang di tengah-tengah tuh jika ingin berkurban untuk keluarga yang sudah meninggal. Jika berkurban untuk keluarga yang sudah meninggal dibolehkan. Tuh, boleh. Korbanin buat keluarga yang udah meninggal dunia diperbolehkan dengan syarat mendapat izin atau wasiat dari si mayit semasa hidupnya. Mayit tadi pertanyaannya kagak ada izin, gitu, selama hidupnya. Boleh gak? Kemudian, bila seseorang berkurban tanpa ada izin atau wasiat dari si mayit semasa hidupnya, maka yang berkurban dan si mayit orang tuanya dia tidak mendapatkan pahala korban. Dua-duanya gak dapat korban. Dia gak dapat, kita gak dapat. Kemudian ada dalil. Katanya boleh. Buat mayit yang udah meninggal boleh. Apa itu? Adapun perkataan Rasulullah SAW di dalam hadisnya yang berbunyi, Allahumma hadza anni wa amman lam yudahi min ummati. Ya Allah, ini adalah diri dariku. Dan untuk orang-orang yang tidak berkurban dari umatku. Tuh. Rasulullah udah korbanin kita yang gak mampu. Jangan berputus asa kita. Sudah dikorbanin oleh Rasulullah SAW. Para ulama mengatakan dari hadis ini ulama yang mengatakan bahwa ini adalah khususiat bagi Rasulullah SAW. Namun jika seseorang berkurban dan mengirim pahalanya untuk keluarganya yang sudah meninggal, maka dibolehkan dapat pahalanya. Dia dapat pahala korban, orang tuanya yang diniatin pahalanya, dikirimkan pahala korban tersebut buat orang tuanya, dapat ganjaran pahalanya. Allahumma hadza ausil. Ya Allah, aku kirimkan pahala kurbanku ya pada kedua orang tuaku yang sudah mendahuluiku. Tambah lagi kakek nenek mertua, usul kertas gitu tambahin. Ya. Perbendaharaan Allahnya enggak berkurang. Enggak berkurang dengan itu. Cuman ada caranya itu tadi, kalau kita namain dia enggak boleh. Ini hadis pertama buat khususiat, kemudian itu maksudnya Rasulullah
buat umatku yang tidak mau berkorban, ya ini pahalanya kukirimkan kepada umatku yang tidak mampu untuk berkorban. Jadi pahalanya, korban atas nama kita, korban atas nama kita, pahalanya buat orang tua kita yang sudah meninggal. Walaupun setelah kita potong, ya setelah kita potong udah atas nama kita, kemudian saya kirimkan ganjaran pahalanya buat orang tua saya yang sudah berpulang ke rahmatullah. Maka yang demikian sah itu. Kurang lebih jawabannya seperti itu. Fadhol. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Ini kan fakir miskin boleh daging korban buat fakir miskin boleh berhak memakannya dan boleh menjualnya. Nah. Boleh gak buat dibagikan juga ke non muslim itu tetangganya misalkan itu? Enggak boleh. Gak tadi boleh. Udah dijelasin. Bagi kita udah mendapatkan. Pertama tadi mungkin pahamnya kalau kita misalkan dari panitia memberikan kepada non muslim enggak boleh. Sekarang kita udah dibagi. Kita termasuk fakir atau emang apa namanya kita yang panitia udah mendapatkan daging kurban tersebut, enggak boleh kita berikan kepada fakir miskin. Walaupun yang memberikannya ini bukan panitia, bukan si pengorban, kita dapat daging kurban. Ini daging kurban kita tahu, enggak boleh kita berikan kepada fuqara wal masakin. Atau kita jual. Nah, kadang-kadang ada orang yang punya catering. Ada orang punya catering. Dia punya daging korban ditaruh di freezer. Mau dimasak, betul ada yang mesen, kembuli segidir, pakai kambing. Kita udah beli kambing, kita ngeliat perutannya ada kambing. Tulisannya kambing korban, boleh gak diikutin? Gak boleh dijual itu. Gak boleh dijual. Berarti kan kita mau jual dia tuh, terima pesanan. Gak boleh dijual. Pisahin, ini gak boleh. Ntar buat ada tamu, ada acara dia, nanti masak foto. Tapi kalau buat jual, gak boleh dijual. Ya. Atau diberikan kepada fuqara wal masakin dari kaum selain daripada Islam, itu enggak boleh. Fadhol, ada pertanya? Izin bertanya. Fadhol. Yang pertama, hukum berkurban itu afdolnya di tempat kita tinggal sendiri atau di wilayah lain, misal di Tarim atau di Mekah, karena kan sekarang ada yang buka di negara lain. Yang kedua, iya. Bagaimana hukumnya memindahkan daging hewan kurban kita misalnya di tempat kita tinggal, terus kita pindahin ke kampung lain atau kota lain. Paham. Jazakumullah khair. Yang jawaban pertama, yang kedua dulu. Yang kedua, Anda jawab, haram memindahkan daging kurban yang sudah kita potong di tempat kita berada ke kampung atau kota lain. Kita motong di Jakarta. Kita kirimin dah ke Citayam sini. Ya. Ke Tajur Halang, di sini kita pindahin. Itu hukumnya haram, wahai ulama. Sama aja memindahkan zakat. Begitu sama aja kita mengecewakan daripada fuqara yang wal masakin yang ada di kampung kita. Dari tanggal 8 Dzulhijjah, itu tetangga kita kebauan kambing. Tiap malam, mbe, bersih banget di kambing ya. Kapan dipotong? Pas dipotong, mati juga dia. Alhamdulillah. Dapat kali ini gue nih. Dapat kali, bawa deh plastik, nungguin, lagi dipotong. Nggak taunya apaan, mau ngapain? Daging kali, ada nggak, dapat nggak bagian kambing? Ya, ini mau bawa ke sana, tuh haram tuh. Sakit nggak tuh hatinya tuh? Udah bau, iya, berisik, iya. Pas motong nggak dikasih, kesian nggak tuh? Makanya ulama mengatakan haram hukumnya memindahkannya. Tapi kalau misalkan pertanyaan yang pertama, boleh nggak kita transfer ke Tarim, ke Mekah, atau keluar kota kita di daerah Papua misalkan, pedalaman sono banyak yang pada gak mampu mau berkorban, boleh gak? Itu gak apa-apa. Sini di Hautoh misalkan, yang jauh-jauh di Hautoh misalkan ada, ya Habib Ahmad kita ikut nih patungan sapi nih, berapa? 4 juta atau 3 juta setengah, transfer duitnya atas nama pulang-pulang, udah selesai, itu boleh gak apa-apa ya. Bukan berarti memindahkan dagingnya, tapi berkorban di tempat yang membutuhkan atau di tempat yang disepakati sama dia, di mana di situ dia potong. Walaupun enggak pakai ada fotonya bagaimana, udah sah daripada tinggal yang mendapatkan amanat tersebut bagaimana. Jadi kurang lebih jawabannya seperti itu. Allah taala alam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Iya, Beb, ada pertanyaannya gini, sebagai panitia nih, Beb. Buat yang korban itu kan banyak juga pengorban yang nggak tahu tuh bagaimana dia bagiannya dia di atas korbannya itu. Mm-mm.
Tadi kata Habib harus paling nggak sepertiga gitu, yang tujuh tapi sepertujuh dibagi, saya dibagiin ke dia. Ini kan banyak yang pengorban yang nggak tahu. Apakah panitia wajib ngasih tahu? Ini ada jatah antum nih, gitu. Atau panitia ambil inisiatif sendiri, ya udah setiap yang korban dapat 2,5 kilo, 2,5 kilo, 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo gitu. Kayak gitu aja pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi para panitia tatkala membagikan kepada si pengorban, ya sebagian sebagian si pengorban setelah memberikan kepada panitia, ada yang mengatakan nanti saya minta 2,5 kilo, nanti saya minta begini. Ada yang nggak ngomong apa-apa. Nah, kalau misalkan yang biasa di tempat itu kalau dia nggak ngomong apa-apa, berarti dia minta apa enggak? Kalaupun panitia nggak memberikan kepada si pengorban, nggak apa-apa. Yang penting diberikan kepada fakir miskin. Kalau misalkan yang terjadi di masyarakat kita biasanya yang motong dapat, maksudnya yang berkorban nanti diantriin. Umumnya berapa misalkan seperti itu? Kalau emang yang berjalan di masyarakat kita, tidak yang berjalan di masyarakat kita. Cuman dari segi wajib, wajib hanya diberikan kepada fuqara wal masakin. Itu kewajibannya. Kalau misalkan dia mau, misalkan dia mau 2,5 kilo, dia mau paha depannya, dia mau paha belakang, semuanya paha, sebenarnya dia mau juga, kebangetan banget itu, ya. Misalkan diambil semuanya juga, ya. Misalkan diambil semuanya, dikasih, boleh gak? Ya boleh. Yang penting ada di situ bagian buat fuqara wal masakin. Ya, ada bagian dari fuqara. Tapi kalau mau diambil empat-empat pahanya semuanya, kalau bisa jangan titipin panitia, potong di rumah aja. Jadi gak ada omongan. Jadi gak ada fitnah. Semuanya pahanya diambil. Bagaimana nih? Ya, misalkan begitu. Kalau misalkan dianterin, misalkan 2,5 kilo ke situ dikasih. Sebetulnya gak pakai dianterin, kalau dia gak minta, gak ada masalah. Yang penting diberikan kepada fuqara wal masakin minal muslimin. Dari orang-orang, dari orang-orang Islam. Kurang lebih jawabannya seperti itu. Ada lagi? Afan Habib. Wabar. Iya. Nah. Naam, iya. Nah, dia minta kepalanya. Kalau misalkan panitia memberikan kepala itu bukan atas nama upah. Dia minta upah 500 ribu deh. Ya, di sini di apa namanya panitia masjid ini misalkan dia minta 500 ribu aja udah. Dia minta kepala di sini atas nama upah apa bukan? Kalau bukan atas nama upah, atas nama hadiah, dikasih, nggak disyaratin. Kalau kita nggak dikasih gimana? Nggak apa-apa. Cuman kalau emang boleh diminta kepalanya, boleh apa nggak kasih? Nggak apa-apa kasih. Kalau panitianya ngasih. Kalau panitia nggak ngasih, nggak boleh diambil. Begitu juga panitia-panitia yang lain yang di bawah ketua panitia. Kan ada ketua panitia. Ya, makanya yang rapi. Ketua panitia, bagi ini yang rapi. Dan juga jangan sekali-kali yang bukan ketua panitia main ambil-ambil aja, haram nggak boleh. Ketua yang lain bukan ketua panitia, di sini ada tas, ini tas di sini tas, ya golok di sini, set masukin sini, set masuk sini, set banyak banget udah nih, hampir ganti tas, anaknya ditelepon, lu kemarin sini kan bawa sini, bawa kan ganti tas lagi yang baru, haram nggak boleh itu, izin dulu sama ketua panitia, pak, ini saya boleh ambil pahanya satu pak, oh iya ambil. Nah udah, berarti udah dapat izin itu dia. Tapi kalau main ambil-ambil aja, haram nggak boleh. Kasus tahu dulu ketua, kan nanti kan dia mau atur bagiinnya bagaimana. Masing-masing panitia ada berapa. Pak fuqara wal masakin di kampung itu ada berapa. Jadi biar rata semuanya. Jangan udah selesai ketua panitia, udah pembubaran panitia, ada beberapa fuqara wal masakin datang, nggak ada korban di sini. Saya belum dapat. Belum dapat. Dah kemarin banyak banget yang udah dikasih selain fuqara wal masakin dari panitia-panitia. Mendingan panitia nggak usah dibagi, kasih fuqara wal masakin. Panitia kasih apa? Duit yang tadi orang nitipin kambing, nitipin sapi, kan ada duit itu satu sapi berapa misalkan? 200 ribu, 300 ribu, kambing berapa? Ada lebihnya nggak? Kasih panitia. Kasih tukang potongnya. Kasih dari situ. Upahnya dari situ, bukan dari hewan kurbannya.
gitu. Sudah kita bagi daging. Berikutnya setelah itu kan biasanya dari panitia itu kan yang seperti sampaikan yang penanya-penanya sebelumnya pasti ada untuk makan siang ya sebelum kita itu. Misalkan untuk yang dibuat masak itu misalkan biasanya kita eksekusi kepala, apakah dari panitia itu harus minta izin dulu ke sohibul kurban, nanti kita mau apa? Mau kepala ini untuk masak untuk itu mohon ridhonya atau harus ada akad gitu atau setelah ketika dari sohibul kurban sudah menyerahkan ke panitia berarti itu sudah halal Beb, sudah sah. Mohon penjelasannya Beb. Ya. Jadi kan sohibul kurban yang berkurban itu sudah menyerahkan ke panitia. Sebagian di antara mereka enggak paham, dia mau utuh kambingnya, dia mau bawa, yang mau bagiin dia sendiri kasih dia. Kalau misalkan saya udah serahkan ini apa namanya hewan kurban saya, kemudian nanti dipotongkan dan kami serahkan untuk panitia untuk membagi-bagikan. Nggak usah pakai izin lagi. Kalau misalkan seperti yang atau dia nggak melafazkan seperti itu, cuman yang pada umumnya orang memberikan kambing ke satu apa panitia kurban, umumnya itu panitia yang membagikan, dia mengatur, yang lebih tahu siapa yang berhak. Kemudian terjadilah cara seperti tadi. Kita memasak. Harus izin enggak? Enggak pakai izin enggak apa-apa. Berarti udah ada dalalatu ala ridha, udah ada tanda-tanda kesepakatan dia meridhoi daripada pembagian yang diserahkan oleh panitia tanpa dengan izinnya. Tapi dengan caranya seperti tadi, dibagikan dalam keadaan mentah dulu baru nanti dimasak. Wallahu ta'ala. Ada yang mau nanya lagi? Allah. Masya Allah. Kalau semisal seseorang ustadz menyembelih kambing, sementara sekarang kan banyak tempat sudah terpenuhi perumahan kayak gitu, sementara tidak ada tempat. Sementara saya sempat melihat kejadian yang sedang menyembelih kambing si ustadz di pinggir sungai, sehingga si ustadz itu jatuh ke sungai dan penyembelihan belum sempurna. Itu gimana, Bib? Punten. Ana dari Cimande, Bib. Salam sejahtera. Masya Allah. Ulama mengatakan kalau sudah terpotong dua urat saluran pernapasan dan saluran makan, terpotong itu dua urat, ya maka halal sembelihannya. Kalau misalkan belum terpotong salah satunya, ya ustadznya keburu jatuh ke kali, ya. Kalau misalkan ada yang lain lagi langsung diambil lagi itu dengan seketika, ya diambil lagi pisunya diteruskan daripada pemotongannya maka halal hukumnya. Seperti disebutkan dalam kitab bagaimana kalau misalkan seseorang memegang pisau, ya pisaunya terjatuh, kemudian diambil dengan seketika dan diteruskan penyembelihan itu halal hukumnya. Enggak harus mutlak kalau udah jatuh udah bangkit deh. Enggak. Kecuali ustaznya jatuh, kali nganyut, kemudian udah naik-naik ke atas nyari pisaunya di mana, kambing udah mati. Bangkit udah kuburin. Minta maaf sama yang korban, minta maaf. Yang korban sih insya Allah dapat pahala korban dengan niat yang dia udah niatin. Udah bertekad korban dia, ternyata mati itu korbannya. Ya, karena potongannya gak benar. Jadi itu bukan kesalahannya ustadz juga. Ya, kalaupun misalkan si pengorban gak bisa menuntut, ya diganti dengan apa namanya kesepakatan berdua itu. Allah lah. Terima kasih. Udah tuntas sedikit ya. Iya. Nah, kemudian terakhir aja udah terakhir Habib. Bagi pengorban ya, bagi pengorban hendaknya untuk memperhatikan adab-adab korban. Ya, ada juga adab-adabnya dia katakan di dalam hadis, ya innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menulis memerintahkan kita untuk berbuat kebaikan pada segala sesuatu. Ya, sama manusia, sama binatang juga kita dianjurkan untuk berbuat sesuatu. Makanya enggak salah kalau misalkan ya para makhluk-makhluk yang ada di bumi bahkan yang ada di lautan beristighfar buat orang-orang yang mengajarkan kebaikan.
Di riwayat lain, buat orang-orang yang menuntut ilmu agama. Karena mereka mengajarkan kebaikan, di antaranya tatkala kita memotong. Fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Apabila kalian memotong, perbagus potongan kalian. Bagaimana perbagus potongan kalian? Ya, dianjurkan kita untuk menajamkan pisau kita sebelum kita memotong. Tajemin dulu. Dan najeminnya jangan di depan hewan kurban kita. Kalau kita lihat, najemin aja kagak boleh di depan hewan kurban kita, apalagi kita motong. Panitia dari jauh-jauh hari, sekarang masih banyak waktu, usahakan ada tempat terpisah buat potong. Jangan sampai kambing atau sapi yang lain ngelihat tuh temennya lagi digorok. Tatkala Rasulullah melihat ada sahabat yang mengasah pisau di depannya, Rasulullah SAW bersabda, afalagu bila hadza? Apakah diterima nih korban begini? Diraguin sama Rasulullah diterima korbannya. Ya, halla ahdatha syafrataka qabla an tarja'aha. Sebelumnya dikatakan, atumi tama wautautain, apakah kalian mau mematikan hewan-hewan tersebut dengan dua kali kematian? Kematian pertama dia ngelihat tuh temannya sendiri. Kita kalau misalkan kita coba. Kalau kita misalkan lihat teman kita lagi digorok, kita nomor dua nih. Gimana tuh kita tuh? Makanya kita biar berpri keperhewanan. Tatkala kita mau ngorban tuh, ya, kita disunahkan untuk berbuat baik. Usap-usap dulu. Tuh, ya. Kasih makan dia. Tutupin matanya, potong dia. Jangan kita giniin. Ayo lo, ayo potong lo. Jangan begitu. Kita masak pisau di luar, kemudian potong gitu. Kalau bisa pisau jangan kita unjukin dulu di belakang, baru kita potong. Hewan yang lain gimana? Ngelihat ya tuh nonton nggak? Nah, hewan yang lain di sebelah sono, yang ini di sini ada apa namanya terpal atau bambu atau yang lainnya, biar nggak kelihatan. Ya, Habib, tempat kita udah minim, udah begini. Bagaimana kalau misalkan nggak ada tempat lagi? Udah potong aja, potong deh. Tutupin matanya bisa nggak? Masker yang sisa kemarin masih banyak kan? Tutupin itu. Kayak masker. Mata buat mata, bukan buat ini. Yang penting gak ngelihat dia. Tapi kira-kira kalau depan gak gitu? Ditutupin mata, ntar ngamuk-ngamuk. Apa. Ya. Dan juga masalah kita yang menghadap kiblat sunnah. Sunnah memotong, cuman jangan kita terlalu kaku. Nih kambing udah jatuh, gedubrak. Gak ngadap kiblat, gitu, geser begitu. Ya ilaha illallah, sapi. Kalau kambing gampang, sapi enggak ngadep kiblat. Ngadep kiblat dulu. Harus ngadep kiblat. Enggak apa-apa yang ngadep kiblat. Kalau bisa kita nih yang paham cara ngejatuhinnya. Nah, ini arah kiblat sini. Ngejatuhin kemari, sapinya ngadep kiblat, potong. Begitu. Dari awal dari sebelumnya taktiknya tuh ya, teknisnya kita udah tahu nih jatuh kemari, pas banget nih posisi kiblat kemari. Cuma sekarang tempat udah minim. Sapinya mana galak banget lagi, udah jatuh. Jatuh ini susah banget, udah jatuh, ditarik ngadep kiblat. Ngadep kiblat asli besut-besut ini. Sakit dia akhirnya. Kakinya ditarik, apa bunyi kertok. Wah, patah kakinya. Nah, jadi deh. Enggak sah. Gara-gara dia mau melakukan sunnah, tapi dia melakukan perbuatan yang haramnya, sah itu namanya. Enggak apa-apa, enggak ngawalin seperti itu. Cuman kita udah usahain, kita mau arahin ke arah kiblat. Sunnahnya kita arahin ke arah kiblat. Dan jangan lupa untuk yang wajib apa itu niat korban. Niat korban boleh dari di kan diwakilin ke yang motong niat atau yang diwakilkan niat atau yang berkorban hadir di situ niat sebelum dipotongan. Ya Allah Maha Udhiyati, baca basmalah sebelumnya, takbir sebagai ulama mengatakan disunahkan untuk takbir sebelum basmalah dan setelah basmalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baca Allah salawat. Kemudian baca niat berkorban di situ. Kapan niatnya? Tatkala dipotong gitu atau sebelumnya. Tapi kalau setelahnya, gak dapat pahala korban. Udah digorok, baru niat. Udah digorok, baru niat. Kecuali tadi udah niat. Cuman dia mau niat yang kedua lagi. Biar bareng dengan apa? Dengan pekerjaannya. Ya, udah niat yang pertama udah cukup. Tapi kalau niat pertama kagak ada, yang kedua baca salawat, baca hamdalah, baca salawat, baca takbir, ya apa namanya niatnya setelah dipotong, maka nggak dapat pahala korban, bukan korban tuh namanya, ya karena nggak ada niat di situ diwajibkan,
berniat tatkala berkurban. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini ya bisa kita ambil manfaat. Fakir mohon maaf kalau ada kekurangan di sana sini. Mudah-mudahan kita bisa pahami, kita bisa amalkan. Mudah-mudahan kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik yang hadir di sini di Hautah maupun yang hadir melalui yang lain. Alhamdulillah bertepatan dengan adzan maghrib kita selesai, kita tutup majlis kita. Apa yang kita dengar dari Habib Syogi tinggal kita praktekin, kita amalin. Mayoritas yang hadir di sini ataupun yang ngikutin adalah panitia penanggung jawab untuk pengelolaan kurban hari Idul Adha. Tinggal kita jalanin, tinggal kita praktekin apa yang udah kita dengar. Yang kagak ngerti nanti bisa nanya. Saya rasa bisa ngikutin link streaming ini. Teruskan nanti di komentar-komentar atau bisa nanya sama beberapa yang hadir di sini, nomor admin, nomornya Mas Bagus. Jadi pertanyaan-pertanyaan bisa diajukan ke admin, nanti bisa diajukan ke kita untuk kita jawab insya Allah. Itu terus pesan saya kepada teman-teman, ini linknya nih, linknya biar dibagiin kepada yang lain. Gitu, yang gak ngikut jadi bisa ngikutin penyampaian ini sehingga bisa diamalkan, disebarluaskan, membawa manfaat untuk kita sekalian. Terus juga yang terakhir, kita udah dengar begini nih, baik panitia maupun yang bukan panitia, ayo pada berkurban di hari raya. Kita untung dunia akhirat. Itu insya Allah tuh katanya Al-Imam Syarani di dalam kitab Al-Uhud Al-Muhammadiyah. Beliau bilang di antara hikmah kita dianjurkan dengan sangat oleh agama itu untuk berkurban di hari raya. Karena kurban yang kita kurbankan di hari raya itu bakal jadi benteng bakal kita dan keluarga kita dari bencana, dari penyakit, dari musibah sepanjang tahun sampai ketemu hari raya yang berikutnya. Gitu, makanya insya Allah orang-orang yang pada kurban tuh hari raya, insya Allah dijaga, dipelihara, dilindungi sama Allah. Tapi yang pelit, ya siap-siap aja keluar duit punya setahun. Bakal berobat lah, bakal ini, itulah. Ya mendingan kan kita keluar 3,5 juta cuman bakal kurban, baik itu sapi, kolektif, atau apa namanya, atau kambing, ya. Tapi ibarat ini asuransinya kita dari Allah Ta'ala setahun penuh. Insya Allah Allah jaga kita, Allah lindungi kita, Allah berikan rezeki bakal kita. Beb, duitnya kagak ada, beb. Kemarin perasaan baru beli paket dah. Iya, beli paket bisa. Kita beli motor, kita bisa. Kredit motor bisa. Kita dan kurban, ya. Beratnya minta ampun, ada aja alasannya. Ada aja alasannya. Ya, yang enggak mampu dan enggak mampu, tapi yang punya kemampuan jangan ditunda-tunda. Nabi sallallahu alaihi wasallam tuh bilang, man malaka syai'an li an yudhi falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau katakan gitu. Barang siapa yang memiliki sesuatu untuk dia berkorban di hari raya, terus dia enggak mau berkorban, pelit. Begitu Nabi bilang yang begini nih, fala yaqrabanna musallana. Hendaknya dia jangan dekat-dekat ke musola kami, jauh-jauh sana. Diusir sama Nabi kan kagak enak kayak gitu. Iya, kita diusir sama panitia masjid aja itu kan kagak enak, apalagi Nabi yang usir kita. Alhamdulillah, gara-gara kita pelit. Ya, siapa yang punya kemampuan untuk kurban, dia berkurban, dia berbagi, ya, keuntungan bakal dia dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan untuk kita sekalian. Ucapan terima kasih kami kepada hadirin sekalian yang sudah menyempatkan hadir di tempat ini, dan khususnya kepada guru kita Habib Syauqi bin Syekh Al-Haddad, yang mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan membawa manfaat bakal kita sekalian dan dicatat pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa insyaallah kajian-kajian semacam ini akan terus ada lagi, baik di Hautah Jindani atau di beberapa tempat yang lain. Ini kita alhamdulillah Habib di sini kajian-kajian macam gini ada. Berapa waktu lalu kita kajian tentang zakat fitrah menjelang hari raya Idul Fitri. Terus juga kita kali ini kajian tentang udhiyah, kurban. Insyaallah nanti juga ada beberapa kajian lagi rencananya tentang ini juga Habib, tentang apa namanya memandikan mayit, ngurusin mayit, ya. Oke, cara yang diajarin sama guru-guru kita yang lengkap itu. Nah, itu insyaallah kalau di Fakhriyah udah beberapa kali kita bikin daurah untuk ngurusin mayit. Siapa namanya? Alwi Laidrus, terus juga Habib Adil Haddad juga yang itu yang apa? Yang mimpin. Itu udah beberapa kali di Fakhriyah.
Nah, tinggal di sini insya Allah ke depannya bakal kita bikin, dan masih ada lagi kajian-kajian yang bermanfaat. Ya, terus juga gak kalah pentingnya itu, kemarin kita dapat usulan juga terkait kajian tentang pernikahan. Masalahnya yang dibahas bukan pernikahannya, Beb, tentang pertolakannya. Sebab emang banyak hal yang banyak orang kagak ngerti masalah perceraian, dan dia terjerumus di dalam perceraian tanpa dia sadari. Gitu. Sedangkan setiap orang yang ingin menikah itu wajib dia belajar tentang hal ini, tentang apa namanya? Sebelum dia belajar tentang pernikahan, ya yang cuma sekedar gobir tu tazwijah. Ya, tapi kan setelah itu terkait tentang pertolakan, perceraian. Banyak orang anggap perkaranya sepele, ternyata tanpa dia sadarin dia terjerumus dalam hal semacam itu karena dia enggak belajar. Dan enggak ada udzur bakal dia, sebab dia hidup di tengah-tengah ulama. Begitu beda kalau dia di negeri pelosok, kagak ada ulama di situ, mau cari ulama susah, lain lagi urusnya. Tapi sekarang dia hidup di tengah-tengah ulama, ya. Terus dia kagak ngerti ahkam kayak begini, tergesir dari dia, dan itu akan dituntut oleh Allah Ta'ala. Dan insya Allah, kajian-kajian semacam itu insya Allah ke depannya bakal kita adakan, sehingga membawa manfaat bakal kita sekalian. Ini yang kita harapkan, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan bakal kita sekalian. Allah mudahin kita untuk berkurban di hari raya, diberikan rezekinya oleh Allah sepanjang tahun, dijaga oleh Allah Ta'ala, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kemudahan di dalam pembangunan Al-Hawta Pondok Pesantren ini, dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Rabbal Alamin, Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah, wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'sumah, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syajian wa la mahrumah, برحمتك يا ارحم الراحمين وجودك يا اجود الجودين على هذه النية كنت صالحا ما حط الله من جميع نية صالحة والى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم الفاتحة. تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم الحمد لله رب العالمين. لباسيني kita sholat maghrib di sini, yang belum ada wudhu bisa wudhu di situ, bisa ngejar kemari atau sholat di musala, begitu. Yang udah ada wudhu kita langsung sholat maghrib di sini. Habis itu yang mau bubar. Fadl. Hayati. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.